Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin hadirat sekalian atas kesabaran dan kesungguhan sehingga sampai ke saat kemuncak ini ya, untuk bersama dengan keempat-empat panel kita. Dan ada tambahan pemain lah, pemain tambahan pula, iaitu Syekhuna Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman sebagai panel khas pada malam ini. Dan Al-Fadil Ustaz Fawaz kita jemput khas sebagai gantian kepada ayahanda kami, Dr. Kamil Abdul Majid yang keuzuran. InsyaAllah galang ganti yang terbaik lah insyaAllah untuk malam ini. Dan sesi malam ini walaupun tajuknya agak ganas, kalau tengok dalam flyers tajuknya tentang talfik mazahib antara tarjih dan ta'amul, satu terminologi yang perlu dibahaskan secara panjang lebar. Namun hakikatnya ia lebih kepada kita mahukan nasihat-nasihat daripada empat orang panelis yang berada di atas pentas ini, agar dalam kehidupan beragama kita menghadapi hari-hari yang lebih indah sebenarnya, bukannya yang lebih murung, kerana beragama dan semakin banyak ilmu jadi lebih serabut hidup ataupun jadi lebih mencelarukan, tidak, tapi sebenarnya ilmu itu membahagiakan. Dan insyaAllah untuk round pertama tidak lain, kita nak ataupun kita mohon kepada keempat-empat panel untuk memberikan, kita kata, bukanlah luahan perasaan ya, cuma lebih kepada gambaran ataupun apa yang mereka cuba nak rasa perlu berdasarkan tajuk tersebut untuk dikongsikan dengan hadirin hadirat sekalian. InsyaAllah kita bermula dengan dari belah kanan lah, ambil sunnah Nabi SAW, iaitu kenalah tu, kita tak letak mana-mana ya, dah dia pilih dia tak lewat, dia kena. Jadi kita minta kepada Syekhuna Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizahullah Ta'ala untuk memberikan kata-kata aluan, bukan kata-kata aluan, mukaddimah kepada perkongsian berkenaan dengan tajuk yang kita pilih pada malam ini, berkenaan dengan tarjih ataupun berkenaan dengan talfiq dalam mazahib, dalam mazhab sebenarnya Syafi'i. Di sisi mazhab Syafi'i, di antara kita panggil tarjih dan ta'amul, insyaAllah untuk kesesuaian orang awam dan juga mungkin mereka yang bersifat ataupun berlevel tulabul ilm, insyaAllah. Fali atafadal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Moderator, Mudir Jelsah, yang dimuliakan Ashabul Fadilah, para ahli-ahli panel yang sangat masyhur, semua asatizah, para ulama, para peserta seminar Imam Fiqh Al-Imam Syafi'i, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini kita kira hari yang bersejarah, kerana perbincangan kita iaitulah tentang berkisar tentang fiqh dan juga kehebatan Nasirus Sunnah Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullahu wa radhi anhu. Jadi bila kita bincang tentang fiqh ini, inilah yang sepatutnya kita kena kenal, bahawa fiqh mazhab Syafi'i ini ada asasnya dan ada usulnya yang menjadi landasan kepada istinbat ataupun mengeluarkan hukum itu daripada nas yang asli, iaitulah Al-Kitab wa Sunnah. Jadi hari daripada pagi tadi, para peserta telah mendengar pembentang-pembentang yang menceritakan dalam pelbagai sudut. Jadi Alhamdulillah, pada malam ini kita cuba berkongsi lagi tentang bagaimana mazhab Syafi'i itu berkembang sehinggalah sampai ke negara kita ataupun disekira sampai kepada Nusantara ini. Ini suatu pilihan Allah Azza wa Jalla kepada umat di sini. Kita terima sampai ke tempat kita fiqh itu melalui jalan ijtihad ulama-ulama Asy-Syafi'i. Cuma bila mari kemudian-kemudian ini,
dunia semakin mengecil. Kata orang sudah mari zaman al-aulamah ataupun globalisasi ini. Jadi kita nampak orang terima maklumat daripada pelbagai. Jadi kalau kita nak kata mungkin zaman dulu-dulu, saya tengok zaman kita duduk di pondok dulu, orang tak fikir banyak dah. Kitab yang dia belajar, itu yang fiqh dia. Dan dia pun tak banyak masalah. Kalau dia tak faham, dia pergi tanya Tok Syekh dia, Tok Guru kata apa, ambo pergi hak tu. Ah, tu. Nah, itu kita isbarat orang Kelantan lah. Ambo tu makna saya lah. Sampai hari ni pun kalau kita jumpa orang tua-tua dia, dia kata, ustaz, ambo ni, hak gemuluh, gemuluh tu maknanya arwah. Tulis dah sikit istilah ni. Tak payah ke masalah juga tak? Dia kata, ambo ni, hak gemuluh Tok Guru bagi tahu dulu, kita pergi siapa lah ni. Mana bagi dia tu, itulah mazhab dia nya, sebagaimana Syekh Fawad sebut tadi, mazhab orang awam ni mazhab mufti dia, mazhab Tok Guru dia, itulah yang dia kata. Cuma asahnya kepada pegangan dia, iaitulah fiqh dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana kitab yang ada di tangan mereka, yang dia belajar, yang dia dengar, sama ada dia dengar atau betul sungguh ataupun dia dengar pun cara tak betul, tapi bagi dia itulah yang dia terima. Bukan tak, bukan salah guru, salah dia, salah dengar. Banyak juga jadi menimbulkan kecelaruan seperti itu. Maka bila mari di zaman sudah langit sudah terbuka ini, dan kita, saya merasakan bahawa kita memperluaskan perbincangan fiqh kita adalah satu tuntutan di zaman kita ini. Sebab kalau tengok kepada soalan-soalan yang ditanya oleh masyarakat, maklum sajalah dulu saluran nak tanya bukan main susah. Kadang ada seorang ni mengembara pagi, pikul berah, jumpa Tok Guru petang baru boleh tanya soalan. Lah ni mana ada? Sambil-sambil nak tidur, teringat soalan, pawak kau ustaz, ustaz tolong nyatakan hukum sekian-sekian dengan dalil-dalilnya, dan kalau boleh nyatakan pandangan yang rajih. Ustaz duk fikir, Masya Allah, pukul 3 pagi tak habis lagi nulis SMS nak jawab ni. Dia dapat 5 sen dia punya SMS, kita sampai 2-3 jam duduk dengan handphone. Maka realiti kita hidup hari ini, keterbukaan ini kita perlu memperluaskan skop perbincangan. Jadi kita kata, maka timbullah talfik, timbullah dia punya apa, insyaAllah akan dihuraikan ke oleh ahli-ahli panel kita selepas ini. Wallahu'alam. Alhamdulillah, mukaddimah yang baik, saya kira itu satu lambungan pernyataan pemikiran yang sungguh baik daripada tuan guru kita, dan insyaAllah saya terus jemput Dr. Zaimi lah untuk berkongsi fikrah, pemikiran sikit tentang tajuk kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Terima kasih kepada tuan moderator, sahabat saya Ustaz Zahiruddin, ahli panel, ashabul fadilah. Bila duduk dengan ahli panel ni, saya rasa saya lah yang paling kerdil sekali. Dah lah tak bermazhab. Bincang pula tentang forum talfik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila dianjurkan program ini, saya antara orang yang awal memberikan persetujuan untuk hadir, kerana kita nak, pertama, selain daripada kita membentang, kita juga akan belajar sebelum membentang. Macam saya sebut tadilah, sumbangan Imam Syafi'i dalam ilmu hadis, apabila kita mengkaji, kerana kita nak bentang ke orang dan kita menambah ilmu kita sendiri sebenarnya. Dan tujuan saya untuk menerima sebagai panel bukanlah kerana saya ni hebat sangat, taklah, tetapi selain daripada saya nak belajar, saya juga nak berkenal-kenal dengan orang-orang yang mungkin kita tak biasa dengan dia orang sebelum ni di antara panel-panel. Tapi benda tu menjadi satu polemik yang besar sehingga ada yang menarik diri. Itu tak, saya tak mau bincang lah. Cumanya, apa yang berlaku dalam dunia akademik kita hari ini adalah seperti mana yang disebutkan oleh Syekhna Dr. Abdul Basit tadi, sebelum ini kita berhadapan dengan satu situasi di mana maklumat itu terhad. Guru-guru juga terhad. Tetapi apabila orang belajar ataupun orang yang menuntut ilmu-ilmu agama ini, pusatnya itu telah banyak. Ada yang pergi ke Madinah,
ada yang pergi ke Pakistan, ada yang pergi ke Mesir, ada yang pergi ke Jordan, ada yang pergi ke Yaman. Mereka-mereka ini apabila pergi ke tempat-tempat belajar yang berbeza, mereka akan berjumpa dengan guru-guru yang berbeza. Umpamanya kalau kita pergi ke Madinah, mungkin di sana kita akan jumpa dengan guru-guru yang bermazhab Hanbali. Dan memang ada seorang sahabat saya pun, dia declare sendiri setelah dia balik daripada Ummul Qura, Universiti Ummul Qura, dan dia kata, saya adalah Hanbali, saya berpegang dengan mazhab Hanbali. Dan apabila dia balik, dia diminta untuk mengajar masyarakat, sudah semestinya dia akan ajar benda yang dia tahu. Kerana memegang amanah ilmu, maka dia pun ajar mazhab Hanbali. Maka orang yang belajar dengan dia akan kenal apa itu mazhab Hanbali. Orang yang tak belajar dengan dia akan rasa pelik dengan orang yang belajar dengan dia, kerana mungkin ada sedikit perbezaan. Sebelum ni kita tengok orang Melayu kalau solat, bismillahnya jahar. Bismillahnya kalau imam tu, dia kalau solatnya solat jahar, makmum dengar imam baca bismillah kerana bermazhab Syafi'i. Tapi bila belajar dengan dia, maka dia akan, mereka akan dengar Hanbali punya mazhab, bismillahnya itu diselokan, bismillahnya itu didiamkan, maksudnya bacaannya slow. Maka menjadi polemik. Sebenarnya polemik ini boleh diuruskan bukan dengan kita memusuhi, tetapi dengan kita memberikan penjelasan. Tetapi apa yang berlaku di lapangan, dia menjadi medan permusuhan, medan untuk kita label-melabel orang dengan label yang tak betul, medan untuk kita maki hamun orang, fitnah orang. Sehingga kan, saya tak tahulah tuan-tuan dan puan-puan, orang dengar kuliah saya pun banyak juga, video saya di YouTube pun banyak juga, yang dipotong-potong, yang diedit pun banyak juga. Saya tak tahu di mana yang saya kata dengan sengaja saya menghina mazhab Syafi'i. Demi Allah, kalau betul lah saya menghina, difahami begitu, itu bukan maksud saya. Sebenarnya perbezaan pandangan di kalangan para ulama mestilah diuruskan dengan cara yang baik, dengan kita memberikan penjelasan. GST orang tak faham dulu, dibuat penjelasan, alhamdulillah, walaupun tak setuju bayar juga. Terpaksa bayar. Jadi apa yang kita usahakan, apa yang saya usahakan setakat ini adalah dengan memberikan penjelasan. Kalau saya tahu dalam masalah tersebut ada beberapa pandangan, saya akan huraikan sekadar yang saya mampu, supaya memberikan pendedahan kepada orang yang mendengar, supaya mereka tidak menyesatkan orang yang berbeza dengan mereka, sedangkan isu itu adalah isu ijtihad. Memegang kata Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ra'aita rajulan ya'malu 'amalan mimma ikhtulifa fihi bainal ulama wa anta tara ghayrahu fala tanhah." Bila kamu melihat seorang lelaki beramal dengan satu amalan yang kamu melihat ada pandangan, ada perbezaan pandangan di kalangan ulama di dalam masalah itu, sedangkan kamu pilih pandangan yang lain, kamu jangan halang dia, jangan cela dia, jangan ingkari dia, biar dia beramal dengan apa yang dia pegang. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Malik, ketika mana khalifah pada zaman tu setelah ditulis kitab Muwatta, nak dijadikan rujukan sebagai orang kata apa, satu paksaan kepada rakyat untuk memakai kitab Muwatta, Imam Malik kata jangan, kerana di setiap tempat itu ada ulama'nya, ada mazhabnya. Maka sebab itu timbul perbincangan para ulama', macam mana kita nak berhadapan dengan perbezaan pandangan ini. Mereka mengatakan, orang-orang awam tidaklah wajib untuk berpegang ataupun tidaklah wajib untuk terikat dengan satu mazhab. Inilah pandangan ramai di kalangan para usuliyun, walaupun ada sebahagian yang mengatakan wajib untuk berpegang, seperti kalau tak silap saya Jalaluddin Al-Mahalli menyebut dalam kitab dia Badrul Talia'. Tetapi umpamanya Imam An-Nawawi, Syurumbulali, Ibn Barhan, Al-Mardawi dalam kitab dia Al-Insaf, mereka menyebut bahawasanya orang awam ini tidak wajib untuk terikat dengan satu mazhab. Itu yang saya masih diperleh. Ada satu soalan provokasi jugalah ditanya pada saya. Dia kata, "Ustaz, saya baca dalam kitab Mustasfa Imam Ghazali, dia kata wajib untuk bermazhab." Saya tahu soalan tu nak provoke je lah. "Jadi ustaz mazhab apa?" Jadi sebelum saya nak jawab soalan dia, saya kata, "Okey, wajib bermazhab. Jadi sekarang ni macam mana nak bermazhab?" Saya tanya dia balik, "Macam mana nak bermazhab?"
Tuan-tuan cuba tanya dengan orang awam, macam mana nak bermazhab? Kalau-kalau dia boleh jawab tu kira A lah. Kerana Ibn Qayyim juga menyebut dalam A'lamul Muwaqqi'in, al-amila mazhaba lahu. Orang awam ini tidak ada mazhab baginya, kerana mazhab dia adalah mazhab mufti dia. Demikian disebut oleh para ulama. Kenapa? Kerana Allah menyebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang ahla zikir, orang yang ada ilmu, jika kamu tidak tahu. Dan di zaman para di zaman salafus salih, kita tak kenal pun orang yang ta'asub dengan mazhab sehingga mencela ataupun mengingkari orang-orang lain yang berbeza pendapat dengan dia. Penjelasan mesti diteruskan. Kalau ada 2-3 pandangan dalam masalah tu, jelaskan pada orang awam supaya dia tahu. Mungkin dia nak berpegang dengan mazhab Syafi'i, itu pilihan dia. Tetapi dia tak boleh paksa orang yang belajar mazhab yang lain untuk ikut mazhab dia. Ini masalah. Ini masalah. Tapi itu masalah kita ni. Kita kata kita berlapang dada. Berlapang dada ni apa dia? Bila kita boleh nyatakan pendapat kita, orang lain tak boleh nyatakan pendapat dia. Bila orang lain tak boleh nyatakan pendapat dia, itulah berlapang dada bagi pihak kita. Sedangkan berlapang dada ni masing-masing diberikan ruang dan pilihan untuk menjelaskan pendapat yang dia pegang. Jadi itu yang saya nak tegaskan, itu yang saya nak yang saya nak sampaikan kepada semua, bahawasanya ruang untuk ruang berbeza pendapat ni adalah ruang yang diberikan oleh Islam, keluasan padanya. Maka setiap orang boleh ikut ustaz yang dia yakini ilmunya. Kadang-kadang kita tanya ustaz pun kita tak tanya pun, ustaz ni mazhab apa yang ustaz pegang ni? Kadang-kadang kita tanya aje, ustaz boleh ke tak? Ustaz kata boleh. Kita tak tanya pun mazhab apa. Kan? Jadi moga-moga dengan program yang ada ini, selain daripada kita mengangkat martabat Imam Syafi'i, kita juga mengenali akhlak Imam Syafi'i, bagaimana dia berbeza pendapat dengan gurunya Imam Malik, bagaimana dia berbeza pendapat dengan gurunya Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, penjelasan yang ada bawa emosi juga sikit tu. Lama pendam dia. Tak apa. Kita terus dengan agenda antarabangsa dengan Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar sesuai dengan latar belakang beliau. Sepanjang pengalaman Datuk berurusan dengan para ulama peringkat antarabangsa dalam bidang Datuk, pengurusan khilaf dalam mazhab dalam mengangkat satu kaul untuk menguruskan, mungkin Datuk boleh share sikit pengalaman-pengalaman di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bihudahu tastaqimul umur. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah. Amma ba'd. Terima kasih saudara pengacara majlis dan saudara moderator Al-Fadhil Ustaz Zahruddin. Yang saya hormati dan kasihi ashabul fadilah, ahli panel, para cendekiawan, ulama, asatizah, tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai di penghujung program dalam satu dia macam ada gangguan makhluk halus sikit. Okey, ataupun saya klipkan. Okey, klip ya, saya sini ya. Okey, alhamdulillah clear. Okey, jadi kita dah sampai di penghujung perjalanan satu hari berdiskusi, satu pengalaman yang cukup hebatlah kepada tuan-tuan melihat idea-idea, pemikiran-pemikiran yang tak habis-habis. Takkan habis-habis ilmu kita ini, dan kemungkinan sebahagiannya merupakan pandangan perspektif diri sendiri
dan bukannya satu lagi skema sarjana dalam agama ini. Kerana kalau kita nak menguasai kesarjanaan agama ini selama 1400 tahun, satu perkara yang agak sukar. Berbalik kepada soalan Ustaz Zaharuddin dan juga tema malam ini, Taufik. Saya memang terlibat dalam peringkat antarabangsa dengan pelbagai-bagai ulama, Al-Qardawi, Al-Qardari, seorang ulama yang agak terbuka dikatakan, dan juga ulama yang dianggap sebagai mazhab Hambali yang paling kuat di Saudi, yang merupakan berjawatan minister sekarang ini, iaitu Syekh Abdul Mutlaq, Abdullah Al-Mutlaq, dengan Syekh Sulaiman Al-Mani', seorang tokoh authority dari segi fatwa qada. Umurnya mereka pun hampir 90 tahun. Dan juga di Morocco, di Jordan, di Kuwait, mazhab Syafi'inya, mazhab Maliki dan sebagainya, yang saya sudah melalui satu perjalanan yang cukup panjang, 20 tahun. Dalam seminar, dalam perbincangan menggulakan fatwa tentang produk kewangan Islam, alhamdulillah di kalangan kami yang berada di pangkat itu tidak ada langsung sensitiviti mazhab. Malah tidak langsung tidak membawa kepada mazhab yang tertentu. Walaupun dari segi kecenderungan peribadi, Syekh Taqi Osmani mazhabnya Hanafi, dia akan berusaha sekeras mungkin untuk masukkan pandangan beliau dalam syarah standard. Begitu juga orang-orang lain seperti Syekh Abdul Mutlaq, Syekh Qardawi, Al-Qardari dan sebagainya. Tetapi akhirnya perbincangan itu akan dibuat secara berdasarkan fakta di atas muka bumi ini. Kerana kitab fiqah, kitab yang ditulis zaman-zaman dahulu, mungkin fakta sudah berubah. Malah kata Asy-Syatibi, tahqiqul manat, kita meletakkan ilah Quran dengan sunnah pada tempat itu, itulah ijtihad yang sebenarnya. Bukan kita hafal apa kata fuqaha yang lepas. Aqwal fuqaha bukanlah hukum dan bukanlah ijtihad. Kita hafal banyak mana pun itu bukan mujtahid. Itu sekadar kita reproduce sahaja. Orang yang mujtahid, yang boleh melihat aqwal fuqaha, Quran dengan sunnah, meletakkan dalam dunia yang nyata, itu adalah mujtahid. Kalau orang mengatakan apa pandangan ustaz tentang perkara ini, dia reproduce sahaja, itu bukan lagi mujtahid. Dia hanya sekadar menyampaikan maklumat dalam kitab-kitab fiqah kepada isu yang timbul. Saya berada di Casablanca dalam 4 bulan yang lepas. Orang-orang ulama Maghrib ni memang taasub dengan mazhab Maliki, dan mereka mengatakan dalam undang-undang pembangkang Islam, kalau boleh kita hanya terikat dengan mazhab Maliki sahaja, dan dipersetujui oleh Amirul Mukminin, pemerintah ataupun sultan ataupun raja Morocco. Saya mengatakan, kamu telah melakukan kesilapan yang cukup besar. Dan kamu sebenarnya tidak menghormati imam kamu sendiri, Imam Malik rahimahullah. Kerana Imam Malik, macam mana disebut oleh Dr. Zami, tidak bersetuju dijadikan muwatta' sebagai kitab, sebagai perlembagaan kepada umat Islam pada masa tersebut. Dan mereka terkejut dengan saya. Saya mengatakan, kamu khalaftum imamakum, kerana kamu hanya takayut dengan mazhab Maliki. Sebab mazhab Maliki dari segi perundangan Islam, banyak isu-isu yang tak dapat diselesaikan. Isu al-ijarah minal batin, kita nak jual, kita nak sewa balik, tak boleh mazhab Maliki. Dalam produk kewangan Islam, kita nak adakan kecairan, adakan suyulah, likuiditi, kita jual barang, kita sewakan balik. Dan sukuk yang berlaku di dunia pada hari ini, kesemuanya, dan sukuk ijarah berasaskan kepada kebolehan jual dan sewa balik. Al-ijaratu minal batin, kata al-fuqaha. Dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mahu cakap. Fokusnya adalah para-para ulama peringkat antarabangsa. Mereka mempunyai minda fiqah itu hanyalah sandaran untuk mengeluarkan pandangan dan bukan ikatan dan keterbatasan. Itu dari segi orang-orang yang mujtahid, orang yang peringkat begitu. Namun kepada orang awam, saya mungkin sedikit berbeza pandangan dengan panel malam ini. Saya merasai bahawa orang awam sepatutnya bermula dengan satu mazhab, sehinggalah mereka boleh sampai peringkat meraihkan pandangan-pandangan imam yang lain. Kerana kalau orang awam didedahkan dengan pelbagai mazhab,
dalam keadaan mereka tidak tahu usulnya, usul fiqahnya. Ramai hari ini nak belajar fiqah, cantik. Usul fiqah kosong, zero. Bahasa Arab juga kosong. Jadi itu yang saya takut, ada macam pasir yang menjerap kita ke bawah. Dan akan timbul berbagai-bagai tafsiran, berbagai-bagai anggapan yang tidak mungkin sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Ilmu penting, tetapi lebih penting adalah personaliti kita membawa ilmu yang kita ada. Jadi dalam konteks talfik ini, sebelum kita bincang talfik, artinya kita gabungkan, kita gabungkan, kita campur dalam nikah kahwin, rukunnya pakai mazhab Hanbali, mahalnya pakai mazhab Syafi'i. Nak mudahkan urusan itu, talfik yang dilarang oleh ulama, kerana talfik berdasarkan hawa nafsu tak boleh. Tapi talfik berdasarkan dalil yang kuat, dalil yang rajih, dibenarkan oleh para ulama. Tidak ada isu sama dalam muamalat, semuanya talfik. Fatwa-fatwa yang kita ada hari ini di Malaysia, di sama di semua tempat, adalah fatwa mulaffaqah, fatwa yang telah dihybridkan dan digabungkan. Terakhir sekali, yang bahagia moderator, adalah fiqah yang berbentuk mulaffaq atau talfik tidak akan timbul melainkan ada usul fiqh yang juga mulaffaq. Itu yang orang tak nampak. Saya banyak diasuh untuk mendalami usul fiqh perbandingan, usul fiqh al-muqaran. Itu saya punya kepakaran. Saya melihat segala usul fiqh, dan saya bersimpulkan sebagai noktah terakhir, usul fiqh yang ada pada hari ini, yang kita belajar, yang kita amalkan, tidak ada lagi perbezaan antara usul fiqh Syafi'i ke, Maliki ke, Hanbali ke, atau Hanafi. Sudah hampir di bawah satu landasan yang sama dari segi amalan dalam hukum-hukum semasa. Jadi hukum usul fiqh sudah mulafak. Yang belum berlaku lagi ialah fiqh yang telah dihybridkan dalam bentuk kitab yang baru. Mungkin kitab hari ini kita baca masih lagi pandangan Syafi'i, pandangan Hanbali. Mungkin masa hadapan akan timbul kitab yang baru berdasarkan fiqh al-mulafak, fiqh yang telah digabungkan, dan masa akan sampai. Tapi sebelum sampai masa tersebut, kita kena berhati-hati supaya tidak bebankan orang awam dengan maklumat yang berat yang tidak boleh mereka tanggung. Kita kena sesuaikan dengan kebijaksanaan, sesuaikan dengan kemampuan, dan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sekadar mana kemampuan kita. Saya sudahi setakat itu. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datuk macam nak balik ya? Dah bagi salam. Baik, saya mohon untuk tuan-tuan tolong saya, sebab saya dah kehabisan idea untuk tanya soalan. Sebab saya baru perasan panel-panel kat atas ni semua backgroundnya adalah BA Syariah dan Usul. Dr. Ruzaimi juga BA Usul Fiqh, Fiqh dan Usul Fiqh. Dr. Basit daripada degree sampai PhD dalam BA Fiqh dan Usul Fiqh. Datuk Daud Bakar petah lagi. Yang kat hujung sana petah lagi lah. Guru kami itu. Jadi nampak je saya terkontang-kanting di atas ni sendiri. Saya rasa tersisih ya tuan-tuan. Jadi mohon bantu saya untuk tanya soalan untuk round seterusnya selepas saya bagi Ustaz Fawaz. Boleh ambil nombor telefon saya untuk WhatsApp ya. Tapi WhatsApp yang nice, short and sweet lah. Jangan duk ceramah pula dalam WhatsApp saya tu. Ada 013 969, betul ke? 8869. Saya ulang, 013 969 8869. Boleh WhatsApp. Kalau boleh tulis penuh, jangan short apa dia panggil, short form. Saya editor buku, jadi sensitif tuan-tuan dengan short form ni. Saya akan edit dalam tu juga nanti. Jadi mohon tulis dengan lengkap lah. Jadi insyaAllah pada akhir sekali Ustaz Fawaz untuk round pertama ini. Dan ni insyaAllah bukan debat tuan-tuan ya, biar walaupun saya di tengah dan dua di sebelah kanan dan dua di sebelah kiri, tidak ada blok yang jelas di antara ini ya. Baik, Ustaz Fawaz, Ustaz bentang dua sesi pagi tadi dengan satu lontaran-lontaran yang cukup-cukup kita kata mind-blowing. Dalam arti kata ramai juga yang hadir daripada orang awam sebenarnya ya. Dan akhirnya mereka cuba faham sebagai kesimpulan yang terbaik untuk orang awam dalam nak merasai nikmat
fiqh dan usulul fiqh, mazhab dan juga talfiq dalam masa yang sama. Mungkin ustaz boleh bagi cadangan yang terbaik dalam hal tersebut insyaallah. Fadzafadzal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala al-fadhil sahabat baik saya Ustaz Zahiruddin, para asatizah yang mulia Datuk Daud, Datuk Basud, Datuk Razaimi, para sahabat saya, harap para peserta tak jemu tengok muka saya lah. Dia tapi nasib dah tiga tu kira witir lah, kalau empat kena balik lah. Khulasah yang kita boleh buat di dalam pembikinan fiqh atau mazhab ataupun kita sebutkan tambahan fatwa ataupun tambahan yang saya selalu sebut muqtarahatul fatwa, dia tidak fatwa tapi cadangan fatwa, ia perlu dilihat kepada dirasah ijtima'iyah, maknanya kajian kepada penduduk. Kita di Darul Iftaa' Misriyah, kalau Darul Iftaa' Misriyah buat empat mazhab, buat satu mazhab akan celau masyarakat. Di Mesir dia tidak boleh ada satu mazhab, dia kena banyak mazhab, kerana masyarakat mereka macam tu. Kalau kita pergi Masjid Azhar tu, yang sembahyang cekik leher pun dah Allahu Akbar, kita ke dia nak bunuh diri, rupanya dia sembahyang. Fasalli li rabbika wanhar, dia sembahyang dan kena cekik leher. Jadi itu di Azhar. Ada yang macam-macam. Jadi kita di Al-Azhar ada yang baca doa, yang ada yang tak baca doa, macam-macam. Saya 10 tahun di Al-Azhar tak baca qunut, tuan-tuan. Jadi saya duk cari majlis baca qunut, tak jumpa-jumpa. Balik Malaysia saya baca qunut lah. Nak angkat tangan tu berat. Bukan pasal saya ni mazhab Hambali ke, pasal malas nak buat lah, 10 tahun tak buat. Jadi di sana ada benda yang kita kena tahu, mujtama'. Sebab mujtama' ini dianggap sebagai waqi'. Fiqh nazariyat, kalau kita baca semula kepada tarikh fiqh dan tarikh fatwa, sebab tu saya tekankan pagi tadi kita ada beza fiqh dan fatwa. Fiqh ialah satu kajian terhadap nusus untuk mengeluarkan ahkam syara'iyah, dan definisi yang terbaik adalah definisi Imamuna Syafi'i rahimahullah dengan menyebutkan ma'rifatul al-ahkami syara'iyati al-amaliyati al-muktasabu min adillati tafsiliyah. Baik, tetapi al-fatwa adalah ijabatul mufti alal waqi'ah, iaitu jawapan mufti ke atas kes. Yang fatwa ini mesti ada empat awamil yang saya sebut pagi tadi, al-jihad al-arba', iaitu al-insan, al-azminah, zaman, tempat dan juga budaya. Dan Syekh Qardawi kembangkan kepada 10, kepada perubahan maklumat, perubahan hajat, perubahan kemampuan, perubahan politik, perubahan ekonomi, perubahan minda seorang mujtahid. Dan itu juga kepada awamil perubahan yang menyebabkan fatwa akan berubah. Sebab itu saya mengkaji dalam isu ini, kekeliruan berlaku di antara ra'yul madhab dengan ifta. Seperti saya terangkan, di Malaysia, kalau kita nak bahaskan qaul mu'tamad, sudah tentu kita sudah mengetahui qaul mu'tamad adalah apa yang disepakati oleh Imam Nawawi dan juga Rafi'i. Tetapi untuk dibawa dalam masyarakat, kemungkinan kita menggunakan pandangan yang paling dhaif. Sebab itu kita dapati bahawa mutaakhir Syafi'iyah banyak berfatwa dengan qaul-qaul dhaif, kerana qaul dhaif itu mentahqiq maslahah. Jadi di sana ada beza fiqh. Sebab itu kita kena ada mazhab untuk belajar fiqh, untuk kita dipanggil irtiyad fiqhi, latihan minda kita. Sebab kata Abu Zahrah dalam bukunya Malik, dia menerangkan betapa pentingnya ada satu mazhab, diibaratkan sebagai guru. Sebab di zaman Imam Malik ada seorang anak murid ni, panggil dia panggil Hanafi, dalam kelas bising pumpang 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 gitu. Hanafi dia punya macam keling-keling, kalau masuk kedai ulung 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 ulung, satu kapal terbang tu mulut dia keling tu keling. Sopo yang Arab Mesir, dia masuk tu, dia kira kapal terbang tu milik dia. Arab Mesir macam tu, orang tengok, yalah, ya, tu dia, kita tengok, apa ni, tu panggil orang Mesir. Jadi, Imam Malik, manhaj dia, manhaj adab. Dia kata, kalau kamu nak buat panggil macam tu, pergi ke Iraq, belajar dengan madrasah Abi Hanifah. Kerana sesuai di sana. Jadi, kita ni, sebab kata Abu Zahrah, perlu dalam peringkat pertama, ada satu mazhab, bukan untuk kita berfatwa, ataupun kita beramal, untuk dirasah. Itu untuk pelajar. Sebab tu kata Imamul Haramain, mazhab ini untuk pelajar.
Untuk awam ni dia nak masuk syurga ya tuan-tuan, betul. Dia tak mau buat apa, pergilah kita turun ke padang, nak buat apa? Nak masuk syurga. Mazhab apa? Tak ada mazhab apa, janji syurga. Sebab tu saya bagi contoh, buku ni dikarang oleh Bakhit Mutia'i. Ini mufti Mesir. Sezaman dengan Muhammad Abduh. Dia ni Hanafi. Dia syarah kepada kitab Syafi'i, Nihayatussul. Dia sediba di Azhar. Dia menyebutkan dalam buku ni, dalam bab perbahasan taklid, kami ni ulama bukan nak suruh orang jadi Hanafi ke Syafi'i ke, itu pilihan orang. Tetapi bukanlah kita ni nak suruh orang ilzam begitu. Tetapi sudah pasti secara wakil dia, realitinya, orang akan bermazhab secara langsung atau tidak langsung. Kita sebagai yang belajar muqallid pada mana-mana mazhab. Orang awam dia panggil ami, tetapi ami juga secara tidak langsung akan bermazhab kepada muftinya. Kalau muftinya Syafi'i, maka Syafi'ilah dia. Secara majazi, tajawuzan kata ulama. Maknanya di Malaysia, secara wakilnya, undang-undang 1000 tahun dan sebagainya, kebanyakan dia mereka kepada Syafi'iyah. Maknanya pandangan-pandangan yang ada dalam mazhab. Tetapi yang menjadi kerunsingan kepada kita bukan pada mazhab, tetapi kepada fatwa yang dikeluarkan. Kerana itu kita, saya pengalaman saya lah, wallahu'alam, di Darul Iftah Misriyah kita dilatih untuk memahami fiqh dan fatwa. Kerana fiqh dia sabit dalam buku, fiqh tetap fiqh. Tetapi fatwa dia akan berubah. So yang berubah, kita tengok Syafi'i di Mesir, Syafi'i di Yaman, Syafi'i di Malaysia, sudah tentu berubah. Kerana insan dia lain, budaya dia lain, tempat dia lain, yang menuntut kepada mufti-mufti yang berkelayakan untuk memberi jawapan. Sebab itu dalam sejarah fatwa, kita kena baca sejarah fatwa itu, fatwa setiap mazhab ada perubahan. Dan kalau kita baca saja fiqh, ra'yun syadz terlampau banyak. Tapi fatwa syadzah yang disebut oleh Qaradawi, satu saja kes dalam sejarah. Tengok beza. Pendapat syadz terlampau banyak dalam Syafi'i ada, di dalam Maliki ada, banyak pendapat syadz bila bercanggah dengan kaedah mazhab. Fatwa syadzah dalam rekod fatwa hanya ada satu fatwa yang salah, iaitu fatwa Yahya yang di Andalus, di mana dia fatwakan kepada raja, kalau berjimak dengan hamba saya puasa 2 bulan berturut-turut. Quran sebut kena bebaskan hamba dulu. Dia kata kalau bebaskan hamba, dia hamba beribu-ribu, tak ada masalah, 30 hari saja. Maka dia kata tidak boleh bebaskan hamba puasa 2 bulan berturut-turut. Maka kata ulama, kamu menyanggahi Al-Quran. Dalam usufi dipanggil fasad al-i'tibar. Makna dia, i'tibar dia bercanggah dengan nas. Maka itu kajian yang perlu kita buat. Tetapi untuk orang awam ini, mereka perlu belajar apa? Untuk belajar amali, tatbiq, yang menjadikan mereka salis untuk bergerak menjadi orang yang mudah. Misalnya kitab As'ilah Syafi'iyah yang dikarang oleh ulama Syiria dan juga Fitman Haji, kalau kita baca mukadimah dia, dia tulis untuk siapa? Petani, mamak jual pas sembuh, contohlah ni ibarat saya lah. Kerana mereka ni tak sempat nak belajar dalil. Ini dipanggil dirasah ijtima'iyah. Sebab tu fatwa dia ada dirasah ijtima'iyah yang dipanggil fatwa kaitan dengan masyarakat, supaya masyarakat ini dia boleh bergerak, dia boleh ke depan. Sebab itu Imam Syirbini dalam menafsirkan ikhtilafu ummati rahmah, dia bukan hadis tapi kaedah, dia menyatakan ikhtilafu ummati itu adalah ikhtilaf pada kebolehan. Seorang jadi ulama, seorang jadi petani, seorang jadi mekanik, seorang jadi doktor. Karena itulah kita melihat usul fiqh yang seperti disebut Datuk Daud mampu menyusun kerangka fiqh yang sedia ada. Maka kita ada di sana ni panggil fatwa dengan pendapat dhaif, dengan pendapat syadz, dengan fatwa hajah, fatwa muaqqatah, fatwa-fatwa yang perlu diteliti oleh setiap negeri, setiap negara. Adapun fiqh macam tu dia tidak akan berubah. So muskilah kita sekarang ni di kalangan pelajar dan masyarakat, kekeliruan di antara fatwa yang diamalkan dan mazhab yang sedia ada. Adapun mereka yang belajar mazhab, dia boleh beramal dengan mazhab yang sedia ada. Tetapi ada orang awam yang dia tidak mampu beramal dengan mazhab Syafi'i. Contohnya, maka dia berjumpa dengan mufti yang muktabar, boleh tak saya ikut mazhab ini? Secara tidak langsung, ulama kata ini dipanggil konsep al-talfiqu min ghairi qasdin, dan berlaku sejak daripada salafun salih. Cuma di Malaysia, benda itu tanpa disedari, berlaku talfiq itu dimaafkan kerana dia bertanya kepada ulama yang muktabar. Maka simpulan yang saya buat ialah perlu kita memahami kerangka mazhab
dan kerangka fatwa yang diamalkan di Malaysia supaya tidak berlaku pertembungan. Bila kita nak mengajar mazhab dan bila kita nak berfatwa, fatwa ada majlis, pelajaran fiqh ada majlis. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saya tak tahu tuan-tuan faham tak apa yang disampaikan oleh Ustaz Fawaz. Sebab saya pun masih memprosesnya, prosesnya lambat sikit. Alakulihal, kita dapat menjamu fikiran kita dengan pelbagai fikrah dan juga wacana aras tinggi sebenarnya dalam bab usul fiqh. Dan di hadapan kita ini, selain daripada saya lah, adalah para ulama dalam bidang fiqh dan usul fiqh dan bidang masing-masing, insyaAllah. Saya nak pergi kepada panel yang pertama tadi. Dah ada soalan pelbagai yang masuk, ganas-ganas juga soalannya. Tapi saya berautoriti dan bertanggungjawab penuh dan mempunyai kuasa penuh untuk memilih mana soalan saya nak pilih. Harap jangan marah saya, untuk menjaga harmonian rakyat Malaysia dan juga menjaga masa depan negara kita daripada hancur, ya. Baik, apapun, mungkin Dr. Basit boleh berkongsi sedikit pengalaman mengajarkan fiqh Syafi'i, dalam erti kata menggunakan kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Sedangkan satu Malaysia maklum, Datuk Dr. Basit walaupun anak seorang tuan guru pondok, tapi kemudian telah mengalami perubahan besar kerana hampir 10 tahun lebih daripada degree sampailah ke PhD berada di sebuah negara yang jadi apa tu. Jadi di situ ada benda yang menarik. Saya pernah dengar doktor pernah kongsi bahawa ada guru yang menyampaikan pesan bila balik ke Malaysia, apa yang perlu diutamakan bila mengajar dan sebagainya. Mungkin itu menarik untuk dikongsi dengan para hadirin sekalian, insyaAllah. Terima kasih kepada saudara moderator, ashabul fadilah, ahli-ahli panel sekalian, muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, pusingan pertama kita dengar tadi tentang manhaj fiqh dan usul fiqh yang begitu menarik. Ana kira lepas pada ni kalau kita ada kelas pengajar usul fiqh, agak-agaknya nak hadir ke tak? Ha? Merasa nak hadir? Tak apa nak jawab tu. dia nak hukum ya. Jadi usul fiqh kena belajar, insyaAllah. Ustaz Fawah dah ada kelas dia, syarah kita matan warakat. Berapa bit warakat ni? Sikit je. Warakat ni tak banyak. Dia punya bait syair, apa ni, abiat dia tidak banyak. Jadi kalau kita belajar mungkin dalam masa sebulan dah khatam lah. Sebulan dah khatam. Ataupun kalau kita daurah mungkin dalam masa 2 hari boleh khatam. Ini di antara kitab yang penting untuk kita belajar memahami istilah. Dan saya kira para peserta yang hadir hari ini sudah bersedia dan begitu bersemangat untuk menimba ilmu usul fiqh dan juga fiqh secara lebih luas, insyaAllah. Moderator minta saya cerita sikit tentang pengalaman saya di belajar dan juga balik ke Malaysia. Waktu ana belajar dulu di Universiti Islam Madinah. Universiti Islam Madinah ni bagi saya lah yang telah berkampung di Madinah tak lama sangat lah. Orang tanya lebih kurang berapa tahun, saya kata sempat 4 orang anak. Tak lama 4 orang anak. Jadi waktu kita belajar Universiti Islam Madinah di antara universiti yang ditubuhkan untuk anak-anak umat Islam di seluruh dunia, untuk orang Islam seluruh dunia. Tak kira lah kadang-kadang yang mari daripada Eropah tu dia yang Islamnya, keluarga tak Islam. Jadi majlis jamiah, majlis universiti, waktu nak letak manhaj dulu, mereka kata nak ajar kita apa. Berbeza dengan disebut tadi Universiti Ummul Qura lain, dia di Mekah. Jadi oleh kerana ahli-ahli majlis dia kebanyakannya terdiri daripada syekh-syekh daripada negara Mesir, ada Ma'ali Maulana Abdul Hasan Nadawi masa tu pun ada, dan ramai lagi rahmatullahi alal mutawaffi. Maka mereka mengatakan oleh kerana universiti ini nak ditubuhkan untuk anak-anak seluruh dunia, maka kita kena belajar fiqh perbandingan mazhab. Jadi nak ajar kita apa? Waktu tu tak ada lagi lah kitab macam Fiqh Islami Wa Adillah tu, Syekh Wahbah belum muncul lagi. Jadi cari-cari di antara kitab yang akrab kepada fiqh perbandingan ini, iaitulah Bidayatul Mujtahid.
biarlah, memang agak sukarlah bagi kita yang tahun satu kena bidai sebentar ini, agak kepeningan juga. Tapi dengan bantuan para asatizah, ustaz-ustaz kita di sana, mereka mempermudahkan supaya kita lebih faham. Jadi alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian bila tamatnya peringkat marhalah BA, saya nak sambung master. Di antara caranya, dia boleh menulis dan boleh tahqiq kitab. Jadi waktu anak nak pilih kitab tu, syekh-syekh kita nasihat, dia kata, oleh kerana kamu ni di Malaysia, dan dia pun pernah beberapa kali ke Malaysia, Malaysia ni mazhab Syafi'i, jadi aku syorkan supaya kamu ambil fiqah mazhab Syafi'i dan kamu belajar mumarasah, iaitulah tahqiq kitab. Jadi alhamdulillah, ana beberapa dengan beberapa orang sahabat-sahabat daripada Indonesia dan juga daripada Juzul Qamar, juga mazhab Syafi'i di sana, memilih sebuah kitab, nama dia Al-Matlabul Ali fi Syarhi Wasit Al-Ghazali. Kitab ni besar tuan-tuan, 35 jilid besar, makhtutat 35 jilid. Kalau kita bawa balik, memang runtuh almari kalau buk-buk. Nah, jadi penulis dia Ibnu Rif'ah Al-Masri, orang Mesir, meninggal pada tahun 710 rahimahullah ta'ala. Oleh kerana kita makhtutat dia di Mesir, dan saya diberi tiket oleh jamiah pergi ke Mesir. Jadi di Mesir rupanya, pelajar-pelajar kita di Mesir tidak berpeluang masuk dalam makhtutat, ma'had makhtutat al-Arabiyah. Ustaz bawah tahu, duduk Mesir, sebut tu angguk dah dia. Dan juga Darul Kutub Al-Masriyah. Oleh kerana kita bawa surat universiti, maka anda boleh masuk. Dan alhamdulillah banyaklah kitab-kitab yang kita dapat. Selesai daripada tahqiq kitab ni, nak sambung PhD pun, dia kata, sekali lagi, mu Syafi'i lagi. Jadi saya ni kira Syafi'i kuat dah ni. Ya. Jadi alhamdulillah, orang panggil tidak terkesan lah duduk lama di Madinah pun, alhamdulillah balik masih lagi Syafi'i. Alhamdulillah, cerita terpanjang, saya ringkaskan kerana kita nak dengar pengalaman banyak lagi daripada masyayikh kita ni. Jadi balik Malaysia, alhamdulillah dengan ilmu yang saya belajar, ilmu meneliti kitab, dia panggil tahqiq. Jadi mula-mula saya baca kitab di pondok saya tu, kitab Munyatul Musalli. Mari kita belajar kitab. Dan juga kitab fiqah Bawiyatul Tulab, kitab Jawi. Jadi bila kita baca kitab-kitab begini, saya duduk tengok, tuan-tuan pernah tengok dah kitab Jawi ni? Tengok dah? Dia mula daripada muka surat pertama tu full. Muka surat tu tak ada koma, tak ada noktah, tak ada dia punya perenggan, tak ada. Kalau orang boleh baca ni, kira hebat lah tu. Kalau tidak berhenti tah break tengah jalan, memang kena saman punya dia tu. Tak ada break. Jadi bila saya baca, tengok himmah, semangat pelajar-pelajar di zaman kita ini tak macam orang dulu-dulu, dabik dengan kuat. Jadi saya kata, apalah salahnya kalau kita bantu masyarakat untuk memahamkan mereka kitab-kitab turah yang lama ini dengan kita tahqiq balik. Bukan tahqiq mana tuan syekh silap, tapi pencetak yang silap. Ada satu masalah, saya baca tak faham, ustaz lain pun tak faham. Saya kata, lagu mana Tok Lebah kita baca kitab ni boleh faham? Heran saya. Akhir sekali bila kita tengok dalam kitab ni, Tuan Syekh Daud rahimahullah ta'ala Al-Fatani, dia kata, berkata Ibnu Hajar dalam Tuhfah, kata sudah kita dapat kunci, maknanya sumber asal dia ada. Bila abang buka kitab Tuhfah, Masya Allah Tabarakallah, di 5 baris memang tak ada. Saya kata, kalau orang boleh faham, memang ilmu laduni lah, bukan ilmu ngaji betul. Sebab macam mana dia boleh faham dengan ayat yang terputus? Jadi alhamdulillah, kerana itulah saya usahakan. Jadi sampai hari ini pun saya duduk mengajar kitab-kitab Jawi lama ni, sudah banyak buah kitab dah. Kalau tengok dalam YouTube Abu Anas Madani tu, tengok nama-nama kitab turah yang saya baca. Jadi alhamdulillah, itu di antara usaha kita supaya fiqh mazhab Syafi'i ini sampai kepada masyarakat awam tu dengan mudah, dia orang boleh faham. Dan kita juga kadang-kadang dalam beberapa isu yang tertentu yang masyarakat perlu pada jawapan yang mantap, jawapan yang lebih luas, maka kita perjelaskan. Contohnya dalam masalah hukum sentuh perempuan, batal tak batal wudu, ini sudah diajar secara resmi dalam muzakarah haji kebangsaan. Memang disuruh kita ajar masyarakat ni
tak patah wuduk menyentuh perempuan dengan beberapa peringkat. Mungkin Ustaz Wah boleh ingat peringkat pertama dia panggil taklid kepada mazhab Hanafi. Jadi jemaah pun pening juga. Wuduk mazhab Hanafi, solat mazhab apa? Sudah. Akhir sekali tukar. Sekarang ni sudah tukar kepada muqabilul asah. Dia kata asah apa pula ni, orang kampung kan. Dia sekali dia tak aja dengar istilah ni. Ni asah apa pula, asah pare aku asah apa. Jadi sukar bagi. Jadi itu dia panggil istilah-istilah. Jadi saya kata ajar ya masyarakat ni yang senang-senang kita kata ini pendapat mazhab Syafi'i, batal pendapat majoriti Hanafi. Jadi dia lebih senang dengan istilah mazhab, sebab walaupun dia tak mengaji tapi dia tahu mazhab pak ni mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak terkeluar daripada Ahlus Sunnah. Jadi dia orang mudah terima. Jadi alhamdulillah dalam beberapa isu pendekatan yang saya bawa, iaitulah kita terpaksa menceritakan pandangan-pandangan supaya masyarakat tidak rasa sempit dada apabila dia tengok perbezaan pandangan. Ustaz bawah duduk Mesir 10 tahun tak baca kunut, balik Malaysia pun tak nak baca kunut lagi. Ya. Kalau orang tak belajar mazhab ni, masalah dia tu. Kena tuduh tak kena tuduh? Kena lalu dah. Ha, tapi oleh kerana dia Al-Azhari, Al-Qaradawi kan man? Tak. Jadi nampak dia lebih selamat daripada kita yang duduk di Malik daripada yang Syafi'i betul. Jadi kita ni Syafi'i betul pun tak nak jadi juga. Jadi saya ambil satu lagi pendekatan untuk orang muda-muda yang baru-baru ni, saya mengajar fiqh al-fiqh al-manhaji. Fiqh manhaji menarik dan alhamdulillah daripada awal sampai ke akhir tinggal sikit lagi. Beberapa siri lagi kita akan khatam 8 jilid kita tu, ada semua dalam YouTube-nya, ada dalam CD-nya ada. Jadi berapa tahun lama? Mungkin 5 tahun lebih dah. Jadi sekarang ni saya masuk ke kitab baru pula, kitab Al-Mu'tamad. Al-Mu'tamad tu tuan-tuan tengok tu besar kotak. 5 jilid. Saya jangka dalam masa 10 tahun baru khatam. 10 tahun. Alhamdulillah malam ni saya dapat lagi cetakan baru Al-Mu'tamad ni. Yang hijau ni. Balik ni sambil-sambil balik serbu terus angkat. InsyaAllah kat luar tu. Dan boleh bila balik setiap minggu malam Khamis, tuan-tuan boleh ikut saya mengajar kitab fiqh mazhab Syafi'i Mu'tamad ini dalam YouTube, boleh ikut. InsyaAllah itu di antara sumbangan kita kepada perkembangan mazhab Syafi'i di Malaysia. Mudah-mudahan saya teruskan dengan Syafi'i tak ke mana-mana insyaAllah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya terus kepada bahagia Datuk Dr. Daud Bakar berkenaan dengan satu soalan yang menarik ya. Berkenaan dengan pandangan Datuk tentang usulul fiqh tadi, sedikit tentang usulul fiqh. Apakah ada usul, apakah usul fiqh ma'asirah ini ataupun contemporary ataupun semasa ini dalam memenuhi tuntutan semasa itu perlu ditajdidkan, dalam erti kata memberi nafas baru sebagaimana yang disebutkan tadi. Okay. Bismillah wabihi nasta'in. Berkaitan dengan tajdid ataupun memberi nafas baru, ianya adalah relevan kepada semua ilmu ya. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tajwid pun cara pendekatan baru, apatah lagi ilmu kepada segala ilmu, iaitu ilmu usul fiqah. Ilmu usul fiqah satu ilmu yang kalau tak kena gaya, ilmu yang cukup payah dan complicated. Tetapi bagi saya yang mengajar usul fiqah hampir 10 tahun di UAE dan banyak menulis artikel-artikel tentang usul fiqah, saya dapat merasa bahawa usul fiqah ilmu yang patutnya dimudah-mudahkan, yang dimanusiakan ilmu tersebut, kerana ia merupakan ilmu, kata Imam Al-Ghazali, li'annahu jama'a bainal aqli wal wahyi, ilmu yang menggabungkan antara wahyu dengan akal. Usul fiqh tak cukup dengan wahyu, kena dengan akal. Akal tak cukup, kena dengan wahyu. Itu ilmu usul fiqh. Bagaimana kita melihat komunikasi Allah SWT dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan bagaimana kita mengeluarkan mesej, tema, ma'ani yang ada dalam Al-Quran dengan sunnah dalam konteks usul fiqh. Malah kelemahan kita hari ini dalam fiqh, walaupun kita banyak kitab-kitab fiqh, kita telah berhenti pada kurung ke-8 Hijriah. Buku-buku fiqh timbullah gejala dia panggil Hawamish dan Hawashi. Para-para ulama zaman terdahulu agak
selesa dengan apa yang ada, mereka tidak mengeluarkan ilmu baru, mereka hanya syarah kepada syarah kepada syarah, maka timbullah alam al-hawamish dan juga hawashi. Usul fiqah satu ilmu yang boleh membuka minda kita, dan secara ringkasnya saya sebutkan dan saya ulang sekali lagi, untuk kita dapat merasai kelazatan belajar ilmu fiqah, Syafi'i ke Maliki ke Hambali ke, walaupun tanpa mazhab sekalipun, tanpa ada usul fiqah, kita dapat merasai kehebatan ilmu fiqah yang dicernakan oleh para ulama. Apatah lagi dalam konteks hari ini, kita kena bergerak sebagai policy maker, sebagai ulama-ulama yang hebat-hebat dalam masyarakat. Kita bukan lagi alam fiqah, alam fatwa. Kalau kita ada kuasa authority fatwa, juga alam qada ataupun ilmu kehakiman. Dari segi hierarki ilmu syariah, fiqah ni banyak. Setiap pustakaan penuh dengan buku fiqah. Bila tengok fatwa semakin kurang, tengok qada atau kehakiman lagi kurang. Dan juga hari ini dari segi pandangan saya sendiri, kita kena bergerak ke arah fiqah, fatwa, qada, kepada hukum, minta maaf, kepada disiplin, policy, best practices. Kita bukan lagi bincang hukum fiqah itu rasuahnya begini. Bila kita bincang maqasid asy-syariah, hifzul mali, kita bincang dua perkara sahaja. Al-hirabatu was-sariqah. Tak bincang masalah kecuaian pengurusan harta anak yatim, harta wakaf, rasuah, korupsi. Itu hukum baru polisi. Malah hari ini hukum fiqah banyak sudah terrelevan dalam masyarakat kita. Cara kita mengajar maqasid asy-syariah mungkin 2 jam khatam maqasid asy-syariah al-khamsah. Sedangkan maqasid itu lebih tentang air, alam sekitar, ketulusan bicara, ketulusan adab, undang-undang berkaitan dengan penjagaan apa ni kehidupan, konteksnya dengan pekerjaan, peluang pekerjaan, dengan inflasi negara, dengan kos hidup, sara hidup yang tinggi, itu kena dimaqasidkan balik. Jadi tajdid ini berlaku dalam semua peringkat. Jadi sebagai orang yang terlibat dalam sikit bisnes, melihat kepada polisi negara, polisi luar negara, polisi barat, polisi Jepun, Korea, Australia, kita kena melihat tajdid ini sebagai satu keperluan yang utama. Satu keperluan yang bukan lagi bincang masalah hukum fiqah yang bentuk 5 hukum. Malah bagi saya syariah permulaannya fiqah, bukan penghujungnya. Maqasid bukanlah penghujung, hanya permulaan sahaja untuk membina agama ini, agama yang hidup dalam masyarakat, agama yang masuk menerapi dalam setiap sudut masyarakat. Bukan lagi hukum fiqah, bukan lagi hukum usul fiqah, itu hanyalah asas sahaja. Tajdid ilmu syariah ini, tajdid yang diperlukan untuk memberikan satu wajah baru kepada syariah. Dan itulah satu saya rasakan jihad yang belum habis lagi. Kita mula dengan fiqah, betul, kita tahqiqkan, kita betulkan, kita tahqiqkan usul fiqah, kita hidupkan balik maqasid asy-syariah dalam bidang yang lebih besar lagi, dan kita majukan balik ilmu policy, best practices. Saya boleh ceramah tentang best practices ni yang memang mind-boggling. Quran itu bukan kitab fiqah. Quran bukan kitab fiqah, sunnah bukan kitab fiqah. Sunnah dengan Quran adalah kitab cara hidup masyarakat kita. Itu yang perlu kita wawarkan balik supaya masyarakat mendapat izahnya balik, bukan dengan hukum fiqah, bukan dengan usul fiqah, dengan gabungan segala maani yang ada Al-Quranul Karim. Itulah yang kita kena tajdidkan, dan agama, masyarakat, umat kita memerlukan kepada mujaddidun, kepada orang yang boleh tajdidkan dan setiap bidang ilmu. Dan mudah-mudahan orang macam Ustaz Fawaz yang masih muda lagi banyak kena habiskan masa untuk tajdidkan balik usul fiqah dalam bentuk yang baru, bentuk yang berikan nafas yang baru, supaya orang dapat faham. Hari ini kita baca usul fiqah macam tikus tengok besi. Illah, apa makna illah? Hikmah, beza illah dengan hikmah. Mazanatul hukum, tak faham istilah yang, tapi kalau kita adunkan dengan bahasa moden, illah itu adalah sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan hukumnya begini. Dan kalau kita belajar undang-undang sivil, kita sebut nama ratio dissidendi. Kita belajar masalikul ailah, nak bezakan ailah dengan ailah yang betul, yang tak betul, dia panggil masalikul ailah.
Kalau kita belajar undang-undang sendiri, dipanggil obita dicta. Senang, faham dalam bahasa undang-undang sekarang ni, sebut obita dicta, faham apa maksud maksud Al-Quran lah. Jadi kita kena modernkan bahasa, skrip, narration, dan mudah-mudahan fiqh yang kita bincang hari ini dapat dikembangkan, digarapkan, disuburkan dan dibasahkan dengan usul fiqh yang modern, yang baru, yang ada nafas baru. Jadi itulah pandangan saya, tajwid bukan sekadar ilmu fiqh, segala ilmu yang ada pada hari ini. Azawaj syariah merupakan syariah dalam kitab, syariah dalam hafalan, syariah dalam mutun, bukan syariah dalam kehidupan, dalam petak kehidupan kita di zaman hari ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, ringkas, padat dan juga sekali lagi masih lagi saya sedang proses ya. Memang high level punya perbincangan ni, saya ingat tuan-tuan bila balik rakaman kita ni kena ulang tengok balik ya, agar dapat betul-betul faham intipati dan mungkin memberi kesan yang mendalam insyaAllah. Jadi seterusnya saya minta Dr. Razaimi Ramli untuk mungkin ada pandangan tentang ke arah penyatuan, yakni apa yang perlukan diusahakan dalam erti kata di ground, di peringkat rakyat jelata yang dikatakan tidak pun mencapai tahap muqallid kepada mazhab sebenarnya, kerana kita taklid kepada mufti itu. Jadi untuk mencapai tahap yang lebih harmoni, kita katakan bagaimanakah wajarnya kita berhadapan dengan situasi masyarakat yang masih kekurangan maklumat dan mungkin persediaan insyaAllah. Mungkin doktor boleh bagi pandangan. Terima kasih banyak Tuan Pengerusi. Manusia ini berbeza. Guru yang paling baik dalam Islam ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga berhadapan dengan perbezaan para sahabat. Dan baginda tidak mengingkari perbezaan itu dengan mengatakan ia sebagai satu perpecahan. Dalam ruang lingkup yang dibenarkan, manusia memang berbeza. Abu Bakar dengan pandangannya, Umar dengan pandangannya. Jadi perbezaan itu tak dapat nak dielakkan. Macam mana pun manusia ni akan berbeza. Sehingga kan kalau kita buka kitab satu mazhab, mazhab Syafi'i juga, pun kita akan berjumpa dengan pelbagai pandangan. Rafi'i dengan pandangannya, Nawawi dengan pandangannya, Ramli dengan pandangannya, Ibn Hajar Haitami juga ada pandangannya. Maka kalau kita nak melarikan diri daripada perbezaan, maka kita akan jadi orang yang jahil dan takut. Tak payah baca buku lah, baca buku nanti jumpa perbezaan, pecah belah lah kita. Saya setuju dengan Datuk Daud tadi, bahawasanya orang yang nak belajar agama, dia mesti ikut ataupun dia mesti follow satu sekolah, iaitu mazhab. Yang tu kita setuju. Sebab itu saya sendiri pun mengajar fiqh manhaji mazhab Syafi'i, Datuk Dr. Abdul Basit juga mengajar fiqh Syafi'i. Cuma apa yang kita perlu tekankan ialah apabila kita berbeza, kita berdepan dengan perbezaan pandangan, kita mesti uruskan perbezaan tu dengan baik. Iaitu kita cuba memahami bagaimana cara orang lain faham sehingga dia berbeza dengan kita. Ini maksudnya bila ada polemik, bukan setiap benda kita nak bincang apa ni khilaf-khilaf ni. Tapi bila ada satu isu yang besar yang melanda negara umpamanya, jadi kadang-kadang orang bertanya kita. Jadi kita terpaksa huraikan supaya orang awam ni faham. Oh, dia ni mazhab ni, kita mazhab kita yang lain. Paling tidak dia akan terdedah. Jadi yang itu yang kita nak tekankan ialah orang awam ini, dia bukan dipaksa untuk ikut mazhab yang dia tak setuju. Tetapi setidak-tidaknya dalam perkara yang dibenarkan untuk kita berbeza, kita meraihkan. Kerana orang ni tak sama dengan kita. Pengajian dia dengan pengajian kita tak sama. Kalau dia dah jadi Hambali di Mekah, dia balik, dia akan jadi Hambali. Kerana amanah ilmu, mungkin kalau dia nak ajar mazhab Syafi'i, dia tak reti, dia kata, saya memang Hambali, dilatih untuk jadi Hambali. Kalau macam Datuk Dr. Basit, Syafi'i pun dituduh dengan pelbagai tuduhan, walau macam dia lagi lah kan. Jadi katalah orang yang memang duduk di Pakistan, di India, memang terdedah dengan mazhab Hanafi, bila dia balik, orang minta dia mengajar, dan ada beberapa orang yang betul-betul belajar intensif dengan dia, dia akan ajar mazhab Hanafi, dan itu tidak salah. Disebut oleh ulama usul-usul fiqh, tidak salah. Kerana sebab kadang-kadang ni orang kita dia terlalu
terlalu mengikat ilmu orang sampai kata kita kalau pergi ke tempat ni kita kena ikut mazhab tu, walaupun dia tu ada pandangan yang, maksudnya dia ada ilmu yang menyebabkan dia nak ikut satu mazhab yang sikit beza dengan orang lain. Itu tidak salah. Kerana ambil contoh ketika mana Imam Syafi'i pergi ke Mesir, mazhab yang menjadi mazhab yang kuat di Mesir adalah pada masa itu adalah Maliki. Tetapi mazhab Imam Syafi'i tetap mengajar, sehingga kan ada pengikut yang taksub dalam mazhab Maliki doa kepada Imam Syafi'i, Allahumma amiti Syafi'i wa illa la dhahaba ilmu Malik. Dia kata, ya Allah matikan Syafi'i sekarang, kalau tak ilmu Malik akan hilang. Ini yang kita tak mau. Jadi saya setuju kita hormat mazhab setempat. Hormat maksudnya apa? Kita tidak mencela. Hormat maksudnya kita berlapang dada, kita berbeza pendapat, kita jelaskan apa yang kita faham. Mungkin kita tak sama dengan orang lain. Umpamanya tuan-tuan guru yang berada di pondok dia mazhab Syafi'i, kita menghormati jasa yang mereka ada, tetapi mungkin kita sedikit berbeza pendapat dengan mereka. Alangkah harmoninya dunia ni kalau kita boleh buat macam mana negara-negara Arab yang berbeza pendapat dalam satu masjid, tetapi mereka tak pernah bergaduh pun. Mereka tak pernah bergaduh pun. Kita tak boleh lagi nak sekat ilmu, kerana perkembangan ilmu berlaku. Perkembangan ilmu berlaku bahkan dalam fatwa juga, fatwa negara, fatwa negeri. Kita juga telah bahkan fatwa bank juga memfatwakan dengan mazhab yang pelbagai. Jadi kalau orang tanya, kita terpaksa hurai supaya orang awam faham. Jadi apakah sebenarnya yang memecah belahkan? Yang memecah belahkan itu bukan berbeza, tetapi yang memecah belahkan itu sikap bagaimana kita menguruskan perbezaan, kejahilan itu, sehingga kan jahil ataupun ta'asubnya kita menjadikan kita cakap benda yang orang tak maksudkan. Yang ini bahaya. Contohnya ada sahabat saya ketika ditanya tentang bacaan dalam sujud sahwi umpamanya kan, maka dia menyebutkan bahawasanya bacaan yang biasa kita baca subhanallahi yanam wa laisu itu tidak ada asalnya dalam hadis. Bahkan benda ni bukan disebut oleh dia, benda ni disebut oleh ulama besar muhaddis mazhab Syafi'i sendiri kan. Dia kata tidak ada asal baginya. Jadi apa yang berlaku, tiba-tiba ada seorang ustaz ni dia komen, dia kata tengok puak-puak ni sujud sahwi pun tak ada, sedangkan dia hanya hurai bacaan. Dia kata bacaan yang subhanallahi yanam wa laisu itu tidak ada asal, seeloknya kembalilah kepada bacaan sujud yang biasa kan. Jadi tengok bagaimana cara kita menguruskan perbezaan. Bila orang tak setuju dengan kita, kita kata orang tu, kita tuduh dia dengan satu benda yang dia sendiri tak sebut. Ini bahaya. Ini bahaya yang akan menyebabkan perpecahan. Bukan berbeza itu pecah, tetapi ta'asub dan juga cara menguruskan perbezaan yang tidak benar menyebabkan kita berpecah. Jadi apa yang saya harapkan agar perbincangan yang sehat sentiasa berlaku, pendidikan sentiasa berlaku. Tidak salah untuk melazimi satu mazhab. Ulama-ulama dulu juga bermazhab. Ibn Hajar Al-Asqalani, walaupun muhaddis besar Al-Hafiz, juga bermazhab. Kita belajar dengan adanya mazhab, tak ada masalah. Tetapi jangan ta'asub dengan satu mazhab sehingga kita mencela orang lain dan memfitnah orang lain. Kononnya orang lain itu tidak ada mazhab, orang lain mencela mazhab. Ini benda yang tidak dibenarkan. Selagi mana orang tu tak buat, kita jangan kata benda yang dia tak kata. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi Dr. Razaimi mazhab Syafi'i? ada selingan saja. Baik, saya terus bacakan soalan kepada Ustaz Fawaz. Soalan pilihan ya. Bagaimana menguruskan suasana masyarakat yang berpegang kepada fatwa kerajaan ataupun negeri? Sedikit sensitif sebenarnya. Dalam amalan-amalan tertentu dalam masyarakat yang tidak menepati sunnah, bahkan terkeluar dari mazhab-mazhab muktabar, mungkin kata berbekal yang ta'if apa semua tadi lah. Adakah ini termasuk talfiq yang diraikan lantaran masyarakat tidak mampu memahami perbahasan ilmiah dalam mazhab? Yang ini dalam bab ni, jika dia ada ilmu, yang ini dia yakin satu amalan yang tidak difatwa ataupun digazetkan oleh kerajaan, dia nak beramal. Macam mana situasi yang terbaik dalam keadaan tersebut? Fatwa betul. Saya ada sebut pagi tadi tentang perbezaan yang disebut oleh ulama, iaitu al-qada, al-fatwa, kemudian amalun nafsi. Jadi setiap orang hur berbebas untuk memilih mana-mana mazhab. Itu yang kita sepakati.
bahawa bermazhab ini bukan nazar, bukan satu kontrak, tetapi ia merupakan satu kefahaman. Dan kita telah sebut kenapa saya bermazhab dalam 4 atau 5 sebab. Kerana dia bukan ideologi seperti Karl Marx, mazhab. Kenapa kita bermazhab? Yang pertama sebab dia ada sanad yang bersambung. Dan kita bacakan sanad mazhab Syafi'i, Hanafi dan semua mazhab. Yang kedua, kita bermazhab kerana ada dalil. Dan yang ketiga, kita bermazhab kerana ada kaedah. Ada mu'allal, ada ta'lil. Setiap mazhab dia ada kaedah, ada bayan ta'lil dan juga maqasid. Seperti dalam mazhab Syafi'i, kita boleh baca kitab Mahasinus Syari'ah oleh Al-Qaffal, menyatakan semua ta'lilan mazhab. Kemudian yang keempat, kerana apa? Kerana dia mempunyai, kita katakan, marhalah-marhalah mu'assasah, perkembangan daripada imam sampai ke imam. Dia bukan seorang imam, dia ada mu'assasah, foundation yang kukuh, satu jami'ah yang cukup kuat. Jadi kita bermazhab kerana sebab itu, bukan kerana dia ideologi yang kita kena pegang macam Kristian, tarik walaupun dalam keadaan buta, tidak. Sebab itu bila berlakunya, kita katakan, perkembangan ini, maka lahirlah, kita katakan, fatwa, qada dan sebagainya. Sekiranya berlakunya fatwa, fatwa ini kita kena bagi fatwa rasmi dengan fatwa tidak rasmi. Kalau kita kaji tarikh fatwa, mufti rasmi ini berlaku pada zaman Uthmaniyah, kepada zaman Sultan Salim Basha, yang mana di situ berlakunya keperluan melantik mufti rasmi. Dulu mufti tak rasmi, dulu mufti dilantik disebabkan ahliyah. Dia ada dipanggil ijazah, ijazah syuyukh, macam Imam Malik, 70 ulama ijazah fatwa kepada dia. Okey, bila zaman berzaman, sudah tentu maslahah berubah, penipuan berlaku, kharabuz zimam, amanah tidak ada, sudah pasti di sana ada pelantikan rasmi. Maka mufti rasmi ini dia menjaga undang-undang, menjaga negara, sebab mufti ini penasihat kepada sebuah negara. Maka dia menasihati hakim, menasihati pemimpin dan seumpama dengan dia. Maka fatwa rasminya ini sudah tentu dia akan menjadi satu pandangan rasmi untuk badan, misalnya untuk perbankan atau muassasah, untuk perundangan, untuk dipegang. Kalau fatwa rasmi ni tak dijadikan sebagai satu pegang rasmi, nilai dia kuranglah, rugilah kita buat begitu. Tetapi sudah pasti kita tidak dapat restu daripada semua orang, sebab ada orang yang terpelajar, yang belajar ilmu, dia tidak setuju dengan fatwa tersebut. Maka dia boleh mukhalafah, tak ada masalah. Cuma dia sorang-sorang dah, dia nak mukhalafah, tak ada masalah. Dan dia kena i'tiqad bahawa semua pandangan ulama yang sahih bila keluar daripada mufti yang siqah adalah sahih. Ini dia panggil sebagai madrasah mustawibah. Dalam usul fiqh, dia akan kita mengkaji macam masalah talfiq. Masalah talfiq ni dia terhasil daripada dua kaedah. Pertama, kaedah musawibah. Maknanya semua mazhab betul. Mazhab dia betul, mazhab saya betul. Dan kaedah zahiriyah begitu. Maksud kaedah yang secara zahirnya, semua mazhab betul. Yang salah nanti di akhirat pun kita tahu. Allah Ta'ala jangan tahu. Kita di dunia kita nampak, mungkin saya betul, mungkin saya salah. Tetapi ulama kesudahannya sampai ke peringkat semua mazhab adalah betul. Yang kedua, lahir daripada kaedah ihdathu qawlin thalith, iaitu kaedah dalam ijma', yang mana ulama mengharuskan kita berijtihad di dalam perkara yang tak disebut oleh ulama yang bersisi pendapat. Misalnya dulu ada dua pandangan, kemudian zaman kemudian kita create lagi ada tiga, nanti ke zaman akan datang keempat, kelima, seterusnya. Maka talfiq ini surah kepada ihdathu qawlin thalith, iaitu kita boleh buat satu perkara yang tak disebut oleh imam. Itu dia punya taksil, takhrij usuli dia. Maka seseorang yang berpandangan, misalnya fatwa ASB dan sebagainya, dia tak mau pegang, tak apa, dia tak payah melapor. Kerana fatwa saya peringkat sebelum diundang-undangkan, dia bukan mulzimah, tetapi dia muhtaram, dia dihormati. Sebab itu kita tidak mengilzamkan mana-mana orang ikut fatwa majlis muzakarah, tetapi janganlah dia menghuharakan kata fatwa ini tak betul dan sebagainya. Kerana kita mengetahui fatwa itu dikeluarkan oleh badan, bukan seorang. Itu dipanggil sebagai fatwa jama'iyah. Walaupun sebagian ulama' sebut ijtihad jama'iyah, tapi yang sahihnya fatwa jama'iyah. Sebab ijtihad mesti keluar daripada individu, bukan keluar daripada badan. Sebab ijtihad ni kepuasan, kita kumpul-kumpul, kita tengok pandangan mana yang lebih tepat. Itu dipanggil fatwa ijtima'iyah. Dan fatwa ijtima'iyah ataupun jama'iyah ini, fatwa jama'iyah ini berbeza dengan ijma'. Ijma' benda yang mulzim, tidak boleh mukhalafah, ijma' yang yakin subuh tu. Adapun fatwa jama'iyah ini dia akan berubah mengikut zaman dan seterusnya. Maka bagi orang yang ada ilmu, kalau dia tidak bersetuju dengan fatwa rasmi, hak dia untuk beramal dengan pandangan dia.
Dan itu berlaku dalam banyak majlis. Tidak ada satu ijma' dalam keputusan. Melainkan sedikit kes. Saya bagi contoh di majmak fiqhi islami. Bila mereka bahas tentang masalah ibu tumpang. Mula-mula qara yang pertama keluar pada 1990. Bahawa majoriti ulama' dalam itu bersetuju bahawa boleh kita tumpang madu. Bukan madu lebah, madulah. Maksudnya isteri pertama tak boleh mengandung sebab rahim dia lemah atau sebagainya. Maka kita kahwin dua. Kahwin dua kita ambil ovum isteri pertama, cantumkan dengan sperma, buah dalam tabung uji, jadi embrio, masukkan ke rahim isteri yang kedua. Korang yang pertama, mereka bersetuju halal. Sebab isteri yang kedua tu adalah isteri dia juga. Melainkan seorang ulama tak bersetuju. Dia mukhalafah. Dia bercanggah sehingga ulama kaji lain. Sehingga mendapati pendapat yang terkuat, pendapat yang bercanggah, iaitu haram. Sebab nak walak kepada siapa? Takkan mak sampai dua. Dan siapa nak jadi ibu ni? Faraid nanti. Yang beranak ke pemilik ovum? Ah, celau tu. Jadi kita melihat bahawa jarang berlaku ijma', sangat susah berlaku ijma', sehingga Imam Ar-Razi kata dalam kitab Al-Mahsul, al-ijma' mungkin berlaku di zaman sahabat. Selepas itu berlaku pandangan majoriti. Maka di sini kita melihat fatwa ini untuk disebut sebagai bayan rasmi, sebagai satu amalan rasmi. Adapun seorang-seorang nak buat, tidak ada masalah. Itu yang diamalkan. Itu yang diamalkan. Sebab itu bila kita, saya misalnya, saya punya manhaj manhaj lah. Bila orang tanya, okay, ASB, majlis fatwa sekian-sekian. Dan saya tidak akan bercakap pandangan saya di hadapan orang. Kerana kemungkinan takut berlaku kekeliruan. Kerana kita belajar yang dipanggil dirasah ijtima'iyah. Dirasah ijtima'iyah ni maknanya fatwa bila kita nak sebut di hadapan masyarakat, kita nak tengok dia punya momentum dia macam mana. Sebab tu Syekh Al-Qaradari ada buku yang terbarunya yang bertajuk Al-Ijtihad wal Fatwa fi Syariah Islamiyah. Dia menggariskan fatwa-fatwa yang akan dilontarkan di televisyen dan juga di radio. Dia kata awasi benda-benda yang besar kita fatwakan di radio dan televisyen. Sebab satu isu yang besar, misalnya penasaban anak zina. Saya ada pandangan saya sendiri dan isteri saya. Tapi saya tak sebut pun dalam TV ataupun di radio. Walaupun ditanya, sebab isu itu mesti diselesaikan oleh badan. Sebab dia besar. Orang Melaka kata besar. Orang Melaka kata besar. Sebab bila isu besar, orang kecil buat keluar, celau. Celau. Jadi dawabit-dawabit itu penting. Supaya kita mengeluarkan pandangan yang mententeramkan. Sebab fatwa ini adalah tatbik amali. Walaupun pandangan saya tak bersetuju dengan majlis muzakarah menyatakan tidak boleh menasabkan anak zina kepada pezina. Saya tak bersetuju. Kerana pandangan saya, ijtihad saya, tarjihi saya begitu. Tetapi bila kita melihat kepada masyarakat, akan berlaku pergaduhan dan kita kata mazhab dia pun betul, saya tak menyalahkan majlis muzakarah, maka kita sebut fatwa majlis muzakarah. Dan itu yang diamalkan oleh ramai ulama. Yang kita mujalasah, yang kita duduk dan mereka mengajar kita sedemikian. Tetapi bukan kita menafikan pandangan orang lain. Sebab bila kita nak bawa fatwa, fatwa ini adalah amali. Pandangan ini boleh dibahaskan. Sebab itu orang kata, sebagian ulama seperti Salim Awar, dia kata apa, tak diambil fatwa di radio dan televisyen. Bahaya. Sebab saya bagi pengalaman saya lah, saya ditanya dalam TV tentang masalah memasukkan teleskop dalam kemaluan. Dan soalan itu saya sanksi. Dia tanya apa, dalam masa satu minit dia suruh jawab. Saya kata saya tak boleh jawab, saya tak faham soalan cik. Tapi pengacara ni, tak apa ustaz, jawab sikit tak apa. Dia ni, yang ni dia panggil celau ni pengacara. Dia ingat kita ni dah syurga di tangan kita ke? Saya kata tak boleh. Setiap soalan yang mubham, yang mujmal, yang saya tak faham, saya tidak boleh jawab. Sebab al-fatwa bina'an ala soal. Saya tidak menjawab tentang soalan orang lain, soalan dia. Jadi saya kata saya tak boleh jawab, saya tak tahu, tanya orang lain. Jadi latihan sebegini perlu ada dalam diri kita supaya kita menjawab pada soalan yang jelas. Maka setiap soalan di TV dan di radio, bahaya kalau ditambah-tambah ditanya tentang bank, tentang isu-isu yang besar. Kita jawab mubasyarah. Dan kita akan dapati, saya bagi contoh, saya buat juga kajian fatwa di TV dan radio. Ada satu fatwa, tanpa menyebut nama orang, tetapi dia bagi macam fatwa. Orang tanya tentang hukum dai. Bila tanya hukum dai, dia kata dai walaupun hakim bawa keluar kata halal, tapi haram pakai. Saya pun celau. Dai, jakim bawa keluar halal, logo halal, tapi haram pakai. Macam mana tuan-tuan, dia kata? Macam ni cerita dia. Dia buat analogi. Kita pergi stesen minyak. Minyak tu halal tak halal? Halal kan? Boleh minum tak?
Ah, tak boleh. Dia punya dai macam itulah kira. Satu. Sebab itu dia panggil sebab dia jawab dengan TV-TV ni, psikologi kita ketak berdebat semua dah. Semua dah. Jadi kita bila tanya soalan tak tahu, kita jawab wallahu alam. Sebab tu dalam teknik fatwa dia ada, dia panggil konsep tahwilul fatwa. Tahwilul fatwa ni macam kita pergi klinik, doktor kata saya ni tak mampu, kena pindah ke hospital besar. So kita sekarang ni kena ada etika macam tu. Kata saya ditanya tentang muamalat, tentang hadis, tentang fiqh syafi'i. Saya kata kena tanya Datuk Daud Bakar. Saya pindahkan fatwa ini kepada pakar dia. Dalam usul fiqh Zarkashi dia sebut, dia panggil tahwil fatwa. Tahwil fatwa dulu macam mana? Saya mazhab Syafi'i, saya tengok kes ini mazhab Syafi'i tak boleh selesai. Yang boleh selesai mazhab Hanafi. Okey, kamu pergi ke qadi mazhab Hanafi, kamu jumpa dia, dia selesai masalah kamu. Zaman sekarang ni kita tak perlu pergi ke situ sebab mazhab kitab ada. Dan itu yang diamalkan di Darul Iftah. Misal saya bila datang kes, saya tak tahu kes tu. Saya tulis surat kepada mustafti tu, cik, sila tu apa pergi jumpa Syekh Amrul Wildan ni, dia akan bagi jawapan. Jadi itu di antara etika-etika yang perlu ada dalam dunia kita. Jadi kalau kita mendapat fatwa rasmi daripada badan, maka ulama kata kita sendiri yang pilih istafti qalbak. Ha, ini tafsir hadis. Bila ada pandangan mufti dengan tokoh-tokoh yang kita minat, tanya hati kamu nak ambil pandangan mana. Tetapi untuk sebut di hadapan ramai, fatwalah fatwa yang rasmi, kerana itu lebih menjaga keamanan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saya kira insyaAllah ini adalah round yang terakhir. Saya pun dah boring dah, dah pasing-pasing benda ni. Jadi saya nak tamatkan round last ni. Nampak macam pelik sangat. Jadi insyaAllah untuk round terakhir ni, sekadar kita nak dengar nasihat daripada semua syuyukh yang berada di atas pentas ini kepada kita semua. Dan Alhamdulillah live di banyak channel sehingga mencecah 500 view. Ada yang mungkin ramai lagi yang akan dapat manfaat dalam program pada malam ini. Dan terima kasih pada tuan-tuan atas support dan juga sokongan sehingga ke saat terakhir ini. InsyaAllah pada masa depan mungkin kita akan buat program yang lebih besar, mungkin Allah alam. Kalaulah dengan tenaga yang minimum sebegini kita boleh buat berjaya begini, insyaAllah dengan sokongan lebih ramai, mungkin satu program yang lebih besar kita boleh buat dan menjamakkan, menjamulkan hampir ke semua tokoh daripada pelbagai bidang latar belakang untuk bersama di pentas, insyaAllah. Saya mohon doa daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi untuk round yang terakhir ini, kita mohon kepada semua masyayikh kita untuk memberi nasihat, ataupun istilah yang popular sekarang, tausiah. Tuasiah dah pula tu, macam nak mati ya. Jadi tak apalah, apapun ala kulihal, untuk menenangkan jiwa, bahkan akhirnya kita balik dengan semangat nak mengaji sungguh agama. Bahkan yang mungkin dah sama master PhD, meneruskan menulis sampai ke titik yang terakhir, khususnya kepada orang bercakap ni. Jadi jadi kita pergi kepada, mula daripada Safa Bahlul lah untuk akhir, dan kita pergi kepada Dr. Basit, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak ada nak wasiat apa, cuma berkongsi semata-mata, iaitu kita belajar dan niat kita adalah untuk beramal dan menyebarkan dan jadikan mazhab ini sebagai serf kepada hadarah, bukan kepada jidal. Masa jidal sudah berlalu. Yang ada adalah bagaimana kita nak mengambil faedah daripada kitab-kitab mazhab dan kita membangunkan tamadun kita, hadarah kita. Itu yang sepatutnya kita belajar daripada sejarah, bagaimana ulama menjadikan fiqh itu sebagai sumbangan kepada pergerakan hadari. Sebab itu saya di sebagian tempat saya mengajar kitab yang bertajuk Al-Muqaddimah fi Fiqhil Asri oleh Syekhuna Dr. Fadlul Abdullah Murad. Kitab ini ditulis dalam masa 50 hari. Dia faqih Syafi'i tapi dikembangkan ilmu takhrij usuli, yang saya bagi saya untuk mendalami usul fiqh perlu ada satu ilmu hamzah wasalnya, ilmu takhrij. Takhrij usuli dipanggil. Maka dia mentakhrijkan sejumlah kaedah-kaedah untuk membicarakan fiqh moden yang tidak berkaitan dengan fiqh yang sudah ada, kepada fiqh wazifah, fiqh penjawat awam, sampai kepada fiqh usiyahah, sampai kepada fiqh fan, bi'ah, kepada fiqh apa nama dia, askari, fiqh syurtah, kepada fiqh mar'ah, kepada fiqh tib, hampir kepada 20. Dan fiqh ini berkembang. Sekarang ni kita cuba, macam Datuk sebut, kita nak kembangkan serve kepada semua majalat yang ada. Ruang fiqh ni kepada ruang akal,
kepada ruang yang sedia ada, kita memfikkan kehidupan. Sebab itu Imam Syafi'i faham makna ni. Dia sebut dalam kitab Risalah, dia sebut apa? Walillah walikulli fi'lin walikulli fi'lin hukmun, alimahu man alim wa jahilahu man jahil. Setiap perbuatan, sama ada perbuatan insan, syarikat, kerajaan, umat dan sebagainya, sebab itu disebut fi'lin. Maksud dia apa-apa perbuatan yang muncul, sama ada daripada bank, sama ada daripada syarikat, masjid, badan wakaf ataupun apa, sekolah. Setiap tindakan sekolah mesti ada fi'nya, ada hukmun, ada hukum syar'inya, sama ada dalil ataupun fiqh atharud dalil. Yang tahu-taulah dia belajar bertanya, membaca atau muzakarah. Yang jahil dia tak belajar. Sebab itu kata ulama usul, walillahil hukmu, walillahil hukmu qabla huduthi. Bagi Allah itu hukum azali sebelum berlakunya kis. Allah tahu. Tugas kita membongkarkan hukum Allah yang tersembunyi. Sebab itu bagi istimbat, istikhrajul ma' min butunil ard. Maksudnya kita istikhrajul ahkam daripada dalil yang tersembunyi. Dalil ada, hukum ada, cuma tersembunyi. Siapa yang mengeluarkan? Para mujtahid. Jadi ini peranan kita nak mengubah fiqh kepada fiqh mihni, dia panggil fiqh profesional. So fiqh profesional ini perlu kepada akliah yang besar. Kerana kalau kita hanya bincang fiqh dalam kitab, tak di gazette, tak di enactmentkan, tak diletakkan. Misal saya bincang dalam pejabat, saya letakkan okey, hukum punch card, fardu kifayah ke fardu ain? Sudah tentu fardu ain, maka semua orang kena punch card. Kalau fardu kifayah, duduk di kedai kopi, kita suruh kakak di pejabat je punch card, itu fardu kifayah. Orang lain buat kita tak payah. So kita katakan takhrij dia punch card fardu ain. Sign check, interview, ada fiqh yang semua dibincangkan dalam muqaddimah fiqhil asli. Sebab kita nak mengeluarkan perbincangan umat daripada benda-benda yang sudah dibahas oleh ulama kepada isu yang baru. Kalau pada sekurun 1000 Hijrah, ulama dah dokumenkan ada 1,200,000 masalah fiqah. Itu yang direkod. Sekarang ni masalah fiqah berpuluh juta. Semua benda. Misalnya kehadiran student dalam kelas, fardu ain ke fardu kifayah? Ramai student ponteng ni. Terutama di Al-Azhar lah. Saya sibis tak ponteng duduk depan sekali, saya berani kata. Sebab tak ada apa dia tahdir. Siapa nak pipi, sama orang tak pipi, tak pipi. Tapi sebab orang bayar zakat kat kita. Sebab tu zakat kena pantau. Zakat kena pantau, jangan bagi duit tu pergi melancung. Zakat tu dia ada dawabit dia. Maka ini yang sepatutnya kita bincang. Dia panggil fiqh mihni ataupun fiqh hadari, yang perlu kita sematkan dalam kehidupan. Bukan fiqh jadali yang akhirnya kita tidak bawa kepada mana-mana. Yang itu yang kita inginkan daripada mazhab. Serve community, serve Allah insyaAllah. Okay. Alhamdulillah, di pusingan terakhir ini saya ingin sebutkan bahawa pengajian syariah adalah pengajian yang ada wawasannya, bukan sekadar untuk kita seronok dengan ilmu yang tidak dapat diletakkan dalam dan dipaksikan dan dibumikan dalam kehidupan kita. Sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan bincang fiqah, usul fiqah apa sahaja untuk kelezatan ilmu, tetapi untuk meletakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala di atas setiap petak kehidupan. Ana sebutkan sebagai fiqhul hayat. Fiqah itu adalah fiqah untuk hidup dalam dunia ini. Ustaz Fawaz sebutkan tentang fatwa tentang ibu tumpang. Majmuk Fiqh Islami telah mengubah fatwa mereka tahun yang selepasnya, dan mereka baru jumpa ulama-ulama besar ni. Mereka ulama besar daripada semua mufti-mufti, mereka terlepas pandang ayat Al-Quran. Betulkan Datuk Basit, ayat tentang ayatul zihar, in ummahatukum allati in ummahatukum illa allati waladnakum. Ibu dalam konsep Islam adalah mereka yang melahirkan dan bukan mereka yang diambil ovum atau bertelur daripada mereka. Fatwa yang sebelum itu kata ibu adalah yang memberikan ovum atau telur, tapi mereka telah terlepas pandang bahawa ibu dalam konsep syariah illallati waladnakum, mereka yang melahirkan kamu. Itu hebatnya Al-Quran, itu hebatnya usul fiqah. Sebab tu dalam Quran cannot take for granted, kena baca ayat demi ayat. Sunnah juga baca dia punya sebab nuzulnya, sebab urutnya, dia punya semantiknya, dia punya maaninya.
itu ilmu kehidupan yang cukup. Allah Subhanahu wa taala tahu Quran dengan sunnah adalah sumber rujukan yang kekal, evergreen. Tapi kita yang tak jadikan evergreen. Kita masuk dalam penjara. Dalam penjara kita dengan bahasa kita tak cekap, tak faham wakil, tak faham keadaan. Kita jadikan Quran dengan sunnah terpenjara. Itu satu perkara yang kita kena ubah dan kita kena betulkan. Yang kedua adalah sikap kita. Kalau kita berbeza pandangan, kita kena meraihkan pandangan yang berbeza dengan kita. Apatah lagi kalau melibatkan isu-isu polisi yang besar. Dalam isu ASN, ASB, saya melihat ada di kalangan tokoh-tokoh kita, mereka tak setuju dengan pandangan yang mengharuskan dan mereka memberikan pandangan yang berbeza. Tidak ada masalah. Setiap orang ada pandangan berbeza, tapi cara menyatakan pandangan mereka agak kurang beretika. Satu emosi, hukumnya adalah haram. Itu bukan lagi mujtahid, bukan lagi fiqah, itu emosi. Emosi dalam fiqah kehidupan bukan satu perkara yang boleh diterima. Dan kebetulan fatwa Pulau Pinang dengan Selangor telah direvise balik dan menjadi hukumnya harus. Dan saya difahamkan salah seorang ahli fatwa di Pulau Pinang telah menangis bila berjumpa dengan pihak PMB, mengatakan kami tidak didedahkan dengan maklumat sebenarnya dan kami mengatakan haram selama lebih kurang 10 tahun, menjadi polemik dalam masyarakat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak mengatakan itu betul atau itu benar, tapi ilmu perkara yang paling basic, yang paling mudah, tapi yang paling payah ialah personality. Bagaimana kita menangani isu-isu perbezaan pandangan dan sebagainya. Saya lah yang menjadi pengerusi di Bank Negara Malaysia, pengerusi di Sanjaya Security Malaysia. Memang susah berhadapan dengan pelbagai pandangan di akademiknya, ulama'nya. Tapi kita kena meraihkan, berikan ruang untuk bercakap dan kita kena raihkan pandangan itu. Kita pandangan kita mungkin tak betul, ada banyak kelemahan, memang banyak kelemahan. Tapi berdasarkan data yang ada, berdasarkan kekangan yang ada, berdasarkan polisi yang ada, berdasarkan percukaian yang ada. Kalau buat begini cantik, hukumnya rojeh. Tapi cukai naik, kena bayar lebih GST. Kalau pakai fee, ada saya perkataan upah dalam GST, kena bayar 6% GST. Bank Islam akan bungkus. Tukar kepada hibah. Tukar kepada benda-benda lain yang tak sepatutnya ada dalam konteks tersebut, dikeluarkan takhrij baru untuk mengelakkan GST. Itu perkara yang penting. Kalau 5%, 6% ya, 6% GST, kalau sekat RM100 tak apa, kalau 1 juta, kalau 1 bilion, jumlahnya besar yang melibatkan satu implikasi yang besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin sarankan supaya kita berubah pada fiqah yang biasa-biasa, pada fiqhul hayat dalam segala bidang kehidupan. Lebih menarik, lebih banyak cabaran. Hidup ni tanpa cabaran, hidup yang statik, hidup yang stagnant, jumud. Tapi kita keluar majlis ini, kita fikir masalah kita ni masalah alam sekitar, masalah pendidikan, masalah apa ni, korupsi, masalah ekonomi kita dikuasai oleh orang bukan Islam, pasaran kita tidak ada, najuk ikan pun tak boleh hari ini, masalah berbagai-bagai, fiqah kedoktoran, fiqah angkasa lepas dan fiqah apa ni, maintenance. Kita tengok kursi depan ni rosak ni. Fiqah bajet, masjid wakaf cantik buat masjid, kemudian tak ada bajet untuk dijaga kelasan masjid. Fiqah membenarkan kita jual sebahagian daripada masjid. Sensitif kan? Tapi kita wawarkan. Saya wawarkan dengan pihak mufti tertentu dalam sidang yang tertutup. Kita galakkan dan kita anjurkan fiqah tawriq. Mencairkan harta wakaf, jual, sewakan, ambil duit untuk bangunkan kemula, bayar gaji, tebang pokok-pokok, buang semah, sampah sarap sebagainya. Ada fiqah tawriq, mencairkan. Itu fiqah kehidupan. Bukan fiqah sekadar makna kita menghafal, kita ulang-ulang dan sebagainya. Kita harap pada ulama-ulama kita, pada pelajar, keluar dengan satu minda bahawa Islam memerlukan kita melakukan anjakan paradigma dari segi melihat fiqah dan jangan lupa belajar usul fiqah. Kalau tak faham, saya akan marah pada Ustaz Fawaz sebab gagal memahamkan usul fiqah. Wallahu alam, dan semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sepanjang masa dan zaman. Wallahu alam. Syukran. Eh
Okey, sebagai yang akhirnya untuk round saya kali ini, saya ada satu pengalaman lah. Page saya ramai juga orang duk baca dan tengok. Jadi ada satu video tu, saya tengah hurai pandangan satu mazhab Syafi'i dalam satu isu. Tiba-tiba satu-satu orang ni datang komen, dia kata, kita di Malaysia mazhab Syafi'i lah, ikut je lah mazhab Syafi'i. Jadi orang reply kat bawah tu, dia kata, memanglah doktor tengah hurai mazhab Syafi'i ni. Lepas tu dia delete komen dia. Masalah kita hari ni adalah, kadang-kadang kita komen sebelum kita faham. Kita tak dengar pun orang tu cakap apa. Mungkin kehabisan data, mungkin data tak cukup. Langgan data 2 gig je. Tapi gatal mulut ataupun nak gatal tangan, gatal mulut nak komen. Masalahnya adalah yang saya sebut tadi juga. Baru-baru ni saya sangat menghormati mufti-mufti di Malaysia ni, walaupun ada benda yang kita berbeza. Tapi kalau kita berbeza, kita menggunakan, sepatutnya kita menggunakan lafaz yang baik. Saya tidak bersetuju, saya kurang bersetuju, saya ada pendapat yang berbeza. Tapi apa yang berlaku adalah kadang-kadang ada beberapa asatizah kita yang ajak orang lain supaya membenci golongan-golongan yang diangkat sebagai ilmuan. Bodoh punya mufti, bahalul punya mufti. Ini bukan bahasa orang yang belajar. Sebab tu saya setuju dengan Datuk. Fiqh ini bukan emosi. Fiqh ini adalah sesuatu yang dipanggil sebagai ilmu. Kita boleh berbeza, tapi kita nyatakan kenapa kita perlu berbeza. Umpamanya macam isu dobi Muslim, bila saya hurai, asatizah lain juga hurai, kita hurai dalam keadaan yang sangat harmoni. Tetapi berbeza, mungkin ada orang yang tak setuju dengan kita, tapi macam-macam perkataan-perkataan yang kita tak maksudkan pun dia sebut, sehingga saya digelarkan sebagai pengkhianat bangsa hanya disebabkan nak tunjuk solidariti kita bersama dengan Cina Muslim yang mungkin kecil hati dengan satu kata-kata seorang ustaz. Dia Muslim, dia kata keluarga dia Cina. Bila dikatakan dengan perkataan yang bukan-bukan, maka dia terpaksa untuk tunjukkan yang itu bukan Islam. Dan saya pun pergi nak menunjukkan sokongan, sehingga saya disebutkan sebagai pengkhianat bangsa. Tengok, kita jarang mengambil semangat Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair ketika mana berdepan dengan Mus'ab bin Umair, yang mana Mus'ab datang ke Madinah mengajar agama, sehinggakan pada peringkat awal Sa'ad bin Mu'az marah dengan Mus'ab, sehingga dia kata, kamu memecah belahkan puak-puak kami. Sedangkan dia tak dengar dulu, dia hanya dengar daripada orang lain. Sehingga Mus'ab mengatakan, kenapa tidak dengar dulu? Kalau dengar dulu, tak setuju tak apa, aku tak kacau kau lagi lepas ni. Paling tidak dengar dulu. Maka Mus'ab membacakan beberapa potong ayat Al-Quran. Sa'ad bin Mu'az dan Usaid dengar, dan akhirnya mereka masuk Islam. Dan matinya Sa'ad bin Mu'az bergegar arasy Tuhan hanya disebabkan dia bersedia untuk mendengar dulu sebelum daripada dia membuat hukuman. Ni penting bagi orang-orang, rakyat-rakyat Malaysia, orang Melayu, jangan terus jump kepada conclusion. Jangan terus buat keputusan yang mana kita belum faham dan belum lagi cuba untuk memahami apakah yang dibincangkan. Fahami dulu, dengar dulu, kemudian baru kita buat ulasan. Dan kalau betul kita rasa orang tu silap, dia tidak layak untuk dicela dan dicerca, hanya layak untuk dinasihati. Berapa ramai di antara kita yang kadang-kadang menjadi frust, menjadi bosan dengan orang-orang agama kerana bertanya satu soalan tetapi diketawakan ataupun dicela dan diherdik dalam satu majlis, sedangkan dia baru nak belajar Islam. Sebab tu saya sebut pada Ustaz Asatizah, saya mencadangkan supaya kalau orang tanya kita kadang-kadang soalan basic, jangan kata ni soalan basic, takkan ni pun tak faham. Sedangkan mungkin dia 50 tahun mungkin dia duduk dalam keadaan jahiliah, dia baru nak kembali kepada Islam, bertanya satu soalan yang mungkin basic pada orang lain, tetapi itu satu persoalan yang penting bagi dia. Maka sebab itu Allah menurunkan surah Abasah kepada Nabi SAW, bukan hanya untuk menegur Nabi, tetapi untuk menegur pendakwah-pendakwah, supaya bila orang bertanya dengan satu soalan, fahami soalan dan cuba jawab. Jangan abaikan soalan-soalan yang mana mungkin soalan itu kecil pada kita tetapi besar pada orang yang bertanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana bila sampai di sini, makna sampai ke hujung dah. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah, para
ahli-ahli seminar sekalian. Yang apa yang saya nak sebut di sini ialah kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dia kata la budda mesti ada bagi setiap orang itu empat perkara. Tuan-tuan kalau boleh tanda sikit ni. Tanda sikit kita buat orang Kelantan kata buah kilah dah ni. Ha. Kalau jatuh ni makna buka akan jatuh kain. Yang pertama mesti ada ilmu. Al-ilmu yang pertama. Kemudian bila dah dapat ilmu, kita pergi kepada amal. Pergi kepada amal. Yang ketiga, bila beramal, mestilah ikhlas. Yang keempat, ada sifat al-khauf. Sifat rasa takut. Dipanggil khauf. Sebab apa dia kata al-ilmu? Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak berjalan? Fahuwa a'ma, orang itu dikira orang buta. Jadi oleh kerana ilmu ini yang pertama, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah mulakan fa'lam, maknanya al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Jadi kita kena mula dengan ilmu. Saya sangat-sangat syorkanlah kepada masyarakat kita hari ini supaya berusaha untuk menimba ilmu. Kerana ramai dah alhamdulillah orang yang pergi ke masjid, kuliah subuh, kuliah zuhur, kuliah duha, habis kuliah dah ada. Kita yang ustaz ni, saya sekali turun KL ada sampai 6 kali satu hari. Saya minta Allah Ta'ala beri kekuatan saja, sebab mari sekali sebulan nyokodoh sungguh-sungguh puak ni. Nah, kita pelayanlah sebab lama sangat dia tunggu. Setiap kali dia jemput saya kata insya-Allah, dia kata berapa puluh kali dah insya-Allah ni. So, tak jadi-jadi lagi. Jadi kita layannya. Cuma yang saya rasa ini seorang guru saya di Masjid Nabawi, Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullahu taala, dia mengajar kita Al-Muwatta di Masjid Nabawi 40 tahun. Bila dia mati di Madinah, Allah SWT beri di antara kubur dia dengan makam Imam Malik hanya 3 kubur saja jarak dia. Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada dia. Dia duduk mengajar kitab Muwatta. Dia kata, sekali satu hari dia marah kepada kami ni, pelajar-pelajar. Dia kata, adakah lagi talabatul ilmi fi hadzal zaman? Adakah lagi penuntut ilmu zaman ni? Kita kata, nahnu amamak ya syekh, man nahnu? Kami semua di depanmu ni siapa? Dia kata, mu ni mari mengaji, ni bukan penuntut ilmu. Saya kata, ya subhanallah, pukul malam ni. Saya kata, syekh, mungkin fasir, jelaskan apa maksud. Dia kata, mu nak mari tadi, kita belajar kitab Bulughul Maram. Aku mengajar malam ni mungkin 2 hadis ya. Tapi aku nak tanya, berapa orang yang dah buka kitab syarah kepada Bulughul Maram sebelum mari? Sebab mu mari ni bukan mari nak dengar, mari nak tanya mana yang kamu tak faham. Tak ada seorang pun angkat. Majlis dia di tengah-tengah antara 2 tempat kosong tu, dia panggil haswah tu. Majlis dia di zaman dia hidup tu, di antara majlis yang paling ramai sekali, di antaralah yang ramai muridnya, tapi pendengar. Jadi saya duk tengok bila saya balik-balik Malaysia, tengok kita pergi kuliah subuh ke kuliah duha ke kuliah sebagai berkitab ke kita baca kitab, tidak ramai yang bawa kitab. Jadi saya nak kita tukarlah fenomena ni daripada membawa telinga kepada membawa kitab dan bawa pensilnya sekali. Bawa pen, bawa pensil, tulis. Kita mengaji di pondok ni, tuan guru duduk sebut al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu macam perburuan, tulis itu dikira sebagai ikatan. Tapi ada jemaah jawab sekarang ni, ustaz, sekarang ni ada video dia, dulu tak ada. Ha. Nyo jawab semacam pok ni, tak kira mana. Jadi lepas jugalah ke dia. Baiklah. Yang penting yaqazul himam, yakni kuatkan semangat untuk belajar. Biar kita, ustaz buat mengajar kita, syekh kita mengajar kita, patut biar ada kitab belaka. Ini malam ni kita nak suruh angkat belaka kitab muktamad tu. Jadi biar ada kitab, sebab apa? Bila kita mengaji kita boleh tanda. Masalah ni tak faham kita boleh tanya, dan kalau boleh kita balik pula ke rumah muzakarah pula dengan isteri dengan anak-anak, masya-Allah tabarakallah. Yang kedua, tingkatan yang kedua ilmu, yang lepas pada ilmu iaitu al-amal. Kalau orang tak beramal, itulah dipanggil orang yang mahjub, mana orang yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Saya satu hari mengajar kitab Riyadhus Salihin. Saya rasa macam nak menangis malam itu, tuan-tuan.
Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin bawa beberapa riwayat hadis lau ya'lamun nas. Kalau manusia tahu. Adakah manusia tak tahu? Dia bawa hadis tentang kelebihan saf awal. Lau ya'lamun nas. Manusia tahu. Kita kata kenapa Imam An-Nawawi bawa 2-3 riwayat di sini, Nabi pula kenapa dia guna perkataan kalau manusia tahu? Sedangkan Nabi cakap je kelebihan saf awal, tapi itu menunjukkan bahawa kita tahu macam tak tahu. Ataupun buat-buat tak tahu. Maka satu kerugian yang besar, iaitulah apabila kita belajar, kita tidak dapat beramal dengan apa yang kita belajar. Ana ingat satu kisah Sayyidina Amrullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ketika dia dengar hadis kelebihan pergi ke kubur, ikut jenazah. Kan siapa dia ikut jenazah dapat satu kirat. Siapa ikut ke kubur dapat 2 kirat. Dia tak dengar yang pergi kubur. Dia hantar seorang wakil dia pergi jumpa Ummul Mukminin, suruh tanya betul ke hadis ni. Sambil-sambil duk tanya tu, tangan dia duk pegang batu dekat masjid Nabi tu, macam orang resah gelisah. Bila sahabat mari tanya, sadaq, betah benar, dia kata. Hadis tu betul. Hadis pergi kubur dapat satu kirat lagi. Ibnu Umar campak batu, laqad fatatna qararit. Dia kata kita telah kehilangan berapa bukit pahala. Menyesal dia, tuan-tuan. Kita hari ni mengaji tu ke, Masya Allah, tabarakallah. Naik motor lagi, naik kereta lagi, bayar tol lagi. Tapi camping kita solat rawatib pun tak apa nak lekat. Maka itu dia panggil mahjub. Orang yang terhalang daripada rahmat bila kita tahu kita tak beramal. Yang ketiga, iaitulah yang ketiga, beramal, berikhlas. Sebab ini antara punca asal. Mana kalau amal setara mana pun, ikut sunnah yang begitu mana pun, tapi kalau tidak ikhlas, satu kerugian, maghbun. Orang itu orang yang kerugian. Yang terakhir, dia ada sifat khauf. Jadi hari ini kita nak timbulkan sifat khauf. Karena itulah bagi saya, pandangan saya, bila kita kata kita nak buat seminar pemantapan akidah. Hari ini seminar pemantapan akidah, buat apa dia pukul orang itu, kata orang ni? Bukannya itu. Yang bagi saya, pemantapan akidah itu bagaimana kita nak pasak dalam diri masyarakat supaya mengenali Allah Azza wa Jalla. Saya baca, kalau tak silap saya, kisah Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala ataupun ulama salaf yang lain. Dia kata kita dulu, kita ambil 3 ya sifat Allah Ta'ala. Dia ajar oleh guru kami, iaitulah Allah mendengar, Allah melihat, Allah Ta'ala mengetahui. 3 ni duduklah hati, langsung tak boleh nak buat maksiat. Nak mengumpat, Allah mendengar. Nak ambil rasuah, Allah Ta'ala melihat. Nak buat benda mungkar, Allah Ta'ala mengetahui. Tapi oleh kerana kita menjadi perbahasan polemik, tidak menjadikan suatu benda yang dihayati, maka itulah yang merugikan kita. Jadi para peserta sekalian, mudah-mudahan kita dapat 4 perkara al-khauf. Jadi kita belajar, kita makin menambahkan ketakutan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan sentiasa kebimbangan. Jangan duk rasa saya confirm dah kita ni pejuang yang hebat, mazhab Syafi'i ahlus sunnah. Nah. Kita tahu, Ghazali dalam kata-kata tadi, al-amalu bil khawatim, amalan kita ini yang terakhir itu yang diambil kira. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, kita akhiri majlis kita ini dengan kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkan hidup kami dengan husnil khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, subhanallah, Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kefahaman ataupun menambahkan ilmu yang bermanfaat dan merezekikan kita dengan kefahaman yang jitu kepada Quran dan Sunnah, dan juga para ilmu ulama dan nasihat-nasihat daripada masyaikh kita pada malam ini. Dan insyaAllah sekali lagi pihak penganjur mengucapkan terima kasih pada hadirin hadirat sekalian atas kesudian bersama sehingga ke akhir program. Dan kita terlintas tadi Syekhuna Dr. Basit dan menyebutkan tentang akidah, pentingnya seminar pemantapan akidah. Sekadarlah saya nak tanya, kok-koklah kalau kami buat nanti seminar manhaj akidah Imam Syafi'i sebagai contoh. Contoh ialah kok-kok ya. Mungkin tak ada sambutan pada hadirin sekalian. Slow bunyi tu, tak payah. Tak jadi. kita cari program lain. Baik. Ala kulli hal, semoga-moga akhirnya kita termasuk daripada kalangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah, sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah, fi riwayatin rawahu Muslim. Semoga Allah Taala memberikan kita termasuk golongan mereka yang melalui jalan ataupun menempuh proses untuk menuntut ilmu dan dipermudahkan untuk ke syurga Allah Taala. Rupanya matlamat menuntut ilmu ni masuk syurga juga rupanya. Bukan selain daripada itu.
Jadi sekali lagi majlis terima kasih kepada seluruh pembentang pada hari ini dan juga asatizah dan juga masyayikh kita yang sudi meluangkan masa di sela-sela waktu yang begitu sibuk sebenarnya. Masing-masing terlalu sibuk, saya faham kiri dan kanan ini, tapi masih lagi bersama kita dalam ruang yang penuh berkat ini insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira atas kesudian tersebut dan insya-Allah jika ada peluang kita akan adakan lagi program sebagainya insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.